Baiklah, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar Data Innovation Roundtable Series Managing Business Risk with Data Analytics uh, Selamat datang kepada para panelis, ada Bapak Benny Adam, CEO dan Product Creator dari Pakis Kemudian ada Bapak Effendi Henki, Direktur Risk Management Maybank Indonesia Serta Bapak Yuri Razi, Co-Founder dan Partner Innovesia apa kabar semuanya hari ini? Ya, di pagi hari ini saya tahu uh, agak hujan ya, mungkin saya agak hujan. Tetapi saya senang sekali melihat banyak peserta yang sangat antusias untuk mengikuti webinar kita hari ini. Jadi di webinar kita hari ini kita akan belajar bagaimana data bisa membantu kita membuat strategi yang tepat ke kita ketika kita akan mengelola resiko-resiko yang bisa terjadi ketika memanage bisnis kita. Perkenalkan, nama saya Dina Kosasi. Saya adalah Vice President of Open Innovation dari Innovesia. Hari ini, saya akan menjadi moderator. Saya akan memimpin jalannya Q&A serta akan memperkenalkan profil dari para panelis kita hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyapa dulu kepada para panelis kita hari ini. Saya mohon dengan hormat kepada... Bapak Beni Adam, kepada Bapak Effendi Hengki, dan kepada Bapak Yuri Razi untuk menyalakan videonya. Saya akan bertegur sapa dulu dengan para panelis kita hari ini. Silakan Pak. <gifat> Bapak Beni Adam, apa kabar Pak? Alhamdulillah, semua sehat. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke. Okay. Bagaimana dengan Pak Effendi? Ini apakah masih uh, WFH semua Pak atau sudah WFO Pak? Selamat pagi semuanya Selamat ya. pagi Pak Benny Selamat pagi Hari-hari pagi. Pagi. Pagi, ya, ini kita mix ya WFO dan juga WFH WFO nya cuma 25-30% aja Oh oke okay, oke okay. Baiklah ya. Kecuali, dengan Bapak? Ya. Kecuali di cabang-cabang mungkin Harus service customer kan ya Kalau di head iya. Oh, yeah. banyak yang WFH Oh masih banyak yang WFH yeah. Baik Bagaimana dengan Pak Benny? Apakah masih WFO atau apakah masih WFA atau sudah WFO, Pak? Kita ambil 50-50, Mbak. Separuh-separuh. Tujuan hari oh, ini masih saya di kantor, ya. Oh, oke, okay. baiklah. Bagaimana dengan Pak Yuri, Pak? Apakah Bapak hari ini WFA atau WFO, Pak? Aduh, kalau saya udah lupa rasanya kantor sama rumah, udah kecampur kantor udah pindah ke rumah kayaknya. Kadang-kadang <laughs> <laughs> rumah pindah ke kantor gitu. <laughs> rasanya di masa pandemi ini waktu kerja sama waktu di rumah itu nggak ada bedanya ya Pak ya. <laughs> Baiklah. Oke, okay. uh, saya akan perkenalkan dulu uh, para organizer dari acara Data Innovation Roundtable Series ini diadakan atas kolaborasi tiga institusi. Pertama adalah Innovesia, sebuah platform inovasi yang membantu korporat, startup, dan juga SMI dalam menghasilkan ide-ide inovasi dari mulai uh, ideasi sampai dengan kepada implementasi. Kemudian ada Valantis, sebuah platform artificial intelligence uh, yang, me, yang mengutilis uh, kekuatan dari artificial intelligence untuk menyelesaikan problems atau tantangan yang kompleks dalam bisnis. Kemudian ada Boy Research, sebuah research, uh, sebuah agensi market research butik yang uh, pendekatannya fokus kepada menggunakan perangkat yang tepat untuk menjawab kebutuhan pada saat mendapatkan insight. Okay. Nah, berikut adalah beberapa akun dari digital media, Innovasia, Volantis, dan Boi Para peserta bisa mengikuti uh, social media berikut untuk mendapatkan berita terbaru atau kabar terbaru dari uh, Data Innovation Roundtable Series. Baiklah. Uh, kita akan memulai presentasi yang pertama. Perkenankan saya untuk memperkenalkan profil press panelis kita yang pertama, yaitu Bapak Benny Adam, CEO dan product creator dari Pakis. Bapak Benny Adam merupakan seorang senior VoIP developer dengan pengetahuan mendalam, baik di bidang industri maupun teknologi. Beliau mengembangkan TDM Soft Switches, VoIP Gateway, Session Border Controller, and Prepared Real Time Billing Solution. Wow, ini menarik sekali, Pak ya! Bapak Beni mendirikan Pakis yang merupakan singkatan dari Parallel Query System. Pakis sudah diimplementasikan di beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Telkom Indonesia, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri dan beberapa institusi lainnya. Pada Agustus 2018, Pakis resmi bergabung di dalam holding dari Lintas Group, sebuah grup holding yang lumayan besar ya, sangat besar sekali. Baiklah. Uh, Untuk itu, uh, judul dari presentasi Pak Beni adalah "Managing Risk with Data Analytics". Untuk para peserta, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di bawah layar Anda dengan format nama, lembaga, institusi perusahaan, jenis perusahaan, atau pertanyaan. Ditujukan untuk panelis siapa? Contohnya adalah David PT Indonesia Merdeka, jasa konsultan bisnis, kemudian pertanyaannya, dan ditujukan kepada Pak Beni. Panitia akan memilih tiga pertanyaan untuk dijawab pada sesi tanya jawab setelah presentasi panelis dan kemudian kalau ada waktu kita akan lanjut kepada tiga pertanyaan berikutnya. Baiklah untuk Pak maaf untuk uh, Pak Beni Adam saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Okay. Uh, terima kasih. Ya, Pak ya Oke, apakah sudah bisa dilihat uh, screen-nya? Ya, sudah bisa dilihat pak dengan jelas pak. Selamat pagi untuk semuanya. Uh, nama saya Beni Adam. Uh, saya hendak membawakan sebuah topik mengenai big data. Uh, bagaimana kita bisa melihat atau mengintip? data kita dalam bisnis kita uh, untuk menghasilkan sebuah insight ya. baik itu nanti di, uh, digunakan sebagai alat untuk growing bisnis kita atau bisa juga untuk mencegah uh, resiko yang bisa mengancam bisnis kita dan perlu saya sedikit uh, garis bawahi bahwa ini adalah sebuah jernih ya sebuah jernih ini bukan suatu n itu sendiri tapi lebih ke arah means to n oke okay. okay, kalau kita ngomongin hype nya ya kita ngomongin kita mulai dari big data itu sendiri kita ngomongin hype nya ini kita biasanya ada tiga v yang biasa kita bicarakan di mengenai big data nomor satu ada volume ya di mana saat ini di tahun 2020 ini kita sudah memproduksi itu data lebih dari 40 byte ya 40 byte itu 4 uh, triliun petabyte ya yang di mana 90 persennya itu di generate dalam waktu dua waktu terakhir dua tahun terakhir ya kalau saya ingat saya pertama kali saya bikin slide ini itu angkanya itu masih 2,7 byte sekarang sudah 40. Nah, bayangkan growth data growth yang sekarang kita alami. Dan variety. Variety itu datanya sendiri itu sangat bermacam-macam. Sangat bermacam-macam kenapa? Karena sekarang interaksi kita apalagi seperti saat-saat ini, di saat-saat di mana kita harus uh, social distancing, di mana kita harus stay at home gitu ya. Kita sangat mengandalkan banyak sekali interaksi secara digital. Di mana kita uh, interaksi bisa jadi antara sesama, ya, atau uh, antara kita dengan bisnis, atau uh, atau bahkan bisa dibilang dari bisnis uh, dengan bisnis itu sendiri. Interaksi itu sangat digital, nah, semua interaksi ini sebenarnya menghasilkan data. Ya, misalnya kita pesan makanan, gitu ya, melalui GoFood, gitu atau Grab, ya, itu menghasilkan data. Uh, mungkin kawan-kan sudah pernah uh, dapat gitu ya bahwa oh uh, Anda uh, announcement dari salah satu uh, penyedia tersebut bilang oh, Anda setahun ini paling sering makan ini. Anda berapa kali order makanan, Anda berapa kali order dan lain sebagainya. Itu semua itu mereka tahu itu semua dari data. Ya. Uh, atau bahkan sekarang kita misalnya kita sudah benar-benar menghindari datang ke bank. Semuanya sudah m-banking. Semuanya sudah internet banking. Itu semua menghasilkan data bahkan semua interaksi kita seperti ini yang kita lakukan sekarang ini kita melakukan interaksi melalui secara digital ya kita melakukan uh, uh, online conference itu semua menghasilkan data ya. bahkan kalau kita lihat ini semua mempercepat ya, velocity uh, v yang ketiga di dalam big data secara uh, apa namanya uh, perkembangan datanya itu sendiri tuh menjadi sangat cepat seperti kita lihat tadi dalam dua tahun terakhir aja kita sudah memproduce 90% dari data yang sekarang ada. Dalam dua tahun terakhir aja. Contoh kita lihat. WhatsApp users itu exchange-nya itu per tahun per Oktober 2020 ini 65 miliar message per hari. Itu antar WhatsApp user. Bahkan Twitter user itu mengirim setengah juta tweet setiap menit. Bayangkan itu setiap menit bukan setiap hari setiap menit ya pengguna Twitter itu mengirim setengah juta uh, tweet dalam seharinya nah ini semua menghasilkan data ya data yang sangat besar data yang mungkin bisa apa namanya beneficial bagi kita Nah kalau kita lihat sedikit apa sih eh uh, uh, bagaimana yang ada yang secara contoh mungkin kita bisa lihat ya kita bisa lihat contohnya Facebook ya kita lihat Facebook ini sekarang ini sudah 2,74 miliar monthly active user per Oktober 29 Oktober tahun 2020. 2,74 miliar monthly active user. Jadi active user setiap bulannya ya. Setiap harinya itu ada 1,8 miliar uh, pengguna bahkan at one point Facebook itu mengeluarkan suatu statistik mereka sanggup mengeluarkan statistik bahwa ada 48 persen pengguna Facebook yang berumur 18 sampai 34 tahun yang cek Facebook pada saat mereka bangun tidur. Sampai sejauh itu mereka mengetahui. Indian of the day adalah revenue mereka 2019 sekitar 70 miliar dolar revenue yang mereka dapatkan. Bisnis mereka sebenarnya apa? Bisnis mereka sebenarnya data. Oke, okay, directly eh apa namanya eh uh, uh, revenue mereka itu datang dari iklan. Tetapi orang yang memba, apa um, bisa memasang iklan di atas eh uh, Facebook itu mendapatkan begitu banyak kemudahan, begitu banyak eh uh, informasi yang bisa mereka gunakan untuk melakukan analisa terhadap iklan yang mereka uh, yang mereka pasang di Facebook. Jadi uh, use, uh, peng, apa namanya uh, customernya Facebook itu dimanjakan dengan informasi. Mereka bisa lihat berapa banyak uh, perempuan yang melihat uh, iklannya, berapa banyak laki-laki yang melihatnya, berapa banyak orang yang berbahasa Indonesia, berapa banyak orang yang tinggal di Malaysia dan lain sebagainya terhadap iklan. Dan bagaimana iklan itu uh, uh, reach out terhadap uh, pemirsanya, mungkin berapa ada yang di uh, repost, ada yang secara organik, atau bisa juga ya apa namanya, uh, namanya view-nya itu datang dari paid ya dari dimana uh, Facebooknya sendiri yang menggunakan algoritma uh, untuk me menganalisa pengguna-penggunanya dan dia mencoba untuk mix and match untuk untuk mencocokkan kira-kira iklan ini siapa yang berhak siapa yang kira-kira tertarik buat melihat itu yang dilakukan oleh uh, Facebook. Jadi Indian of the day Bisnis mereka adalah data. Oke, okay. contoh yang paling uh, menarik lagi, ya, uh, mungkin kawan-kawan, sebagian kawan-kawan masih ingat yang namanya Yahoo. Yahoo sudah tidak ada, sekarang Yahoo as-SV uh, as sudah tidak ada, sekarang Yahoo itu sudah dimiliki oleh Verizon. Uh, tetapi Yahoo itu suatu bisnis yang bisa kita bilang cukup fenomenal, ya, di... Uh, early internet uh, age ya, mereka itu uh, memiliki run atau apa namanya uh, record uh, growth ya, growth record uh, da da dalam uh, sejarah bisnis. Mereka tuh grow dari valuation sebesar 5 juta dolar menjadi 128 miliar dolar hanya dalam waktu lima tahun ya, walaupun habis itu jatuh sembilan puluh persennya hanya dalam waktu setahun. Gitu. Tapi mereka bisa grow bisnis itu uh, dalam waktu yang sangat-sangat cepat ya. Nah, ini dimulai uh, dimulai oleh seorang COO ya Chief Operating Officer-nya Yahoo waktu itu yang bernama Jeff Mallet. Nah, si Jeff Mallet ini dia itu berangkat dari dunia PC sebenarnya. Jadi dia itu uh, mungkin kalau kawan-kawan market sebagian masih ada ingat dulu ada saingannya Microsoft Word itu namanya WordPerfect ya. Nah, Word Perfect ini eh uh, uh, waktu itu dibeli sama novel dan mereka uh, membeli sebuah perusahaan uh, untuk eh uh, apa namanya? Uh, uh, tesaurus ya. Jadi buat uh, apa namanya untuk untuk menganalisa kata katanya itu apa namanya untuk tesaurus dan kamus dan lain sebagainya nah itu perusahaan itu waktu itu ada Jeff Melott jadi Jeff Melott itu dia join eh, karena kompetensi beli company, dia join ke World Perfect ini gitu nah pada saat itu dia itu mengalami kesulitan kenapa karena dia yang dialami itu selama ini dia tidak tahu bagaimana pengguna atau customer dari eh, World Perfect ini respons terhadap fitur yang mereka introduce. Nah, misalnya mereka eh uh, suatu fitur eh uh, let's say suatu fitur yang menarik nih. Nah, bagaimana nih customer-nya apakah mereka suka apa enggak? Nah, itu untuk bisa tahu itu baru setelah setahun. Setelah setahun dia baru tahu. Nah, tetapi setelah mereka dia join Yahoo, dia menyadari bahwa Yahoo itu memiliki sesuatu yang sangat menarik. Di mana apa? Data karena semua orang itu dia catat, semua orang yang datang ke Yahoo, dia catat. Jadi misalnya ada orang yang uh, klik apa namanya klik uh, website untuk finance dicatat, ada orang klik uh, website buat news dicatat. Nah itu semua data itu akhirnya itu digunakan oleh Jeff Mallet ini untuk build apa yang nama yang dia namakan adalah click finding. Click finding itu suatu sistem untuk menganalisa apa tren saat ini yang terjadi. Nah, pada dengan menggunakan data itu, Jeff Mallet ini membangun Yahoo secara cepat, ya. Dia jadi melihat kalau ternyata Rene saat ini orang lagi senang uh, bikin news, maka dia bikin Yahoo News. Saat ini orang sedang senang apa namanya? Uh, Yahoo apa uh, uh, baca sport, dia bikin Yahoo Sport. Ad, saat ini orang lagi senang bikin let's say, uh, finance, ternyata banyak orang yang yang uh, mencari-cari informasi tentang finance, dia bikin Yahoo Finance. Nah, begitulah yang Jeff Mellick lakukan sehingga dia bisa membuild Yahoo dengan sangat cepat menggunakan data. Indian of the Run dia itu telah berhasil membuild 400 different product dan services dalam waktu kurang dari lima tahun. Nah, jadi bagaimana ini semua bisa kita gunakan? Kalau kita lihat dari topik hari ini masalah kris dan apa namanya ya dengan menggunakan uh, big data analitik. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini mengenai risk targeting dan analyzing uh, use cases. Pada intinya, data yang, dilaku, yang kita olah itu kita cuma melakukan tiga hal: kita melakukan segmentasi, kita melakukan profiling, kita melakukan interaksi apa namanya interaksi uh, analisis. Gitu. Nah, semua ini kita jadikan menggabungkan menjadi satu kita gunakan untuk sebagai yang kita namakan sebagai targeting. Ya. Kenapa? Karena targeting ini adalah yang menjadi suatu apa namanya, informasi yang mengerucut yang bisa kita olah sebagai actionable information. Contoh, misalnya kita lihat, kita sudah pernah melakukan contohnya dengan melakukan data transaksi, kita bisa melakukan fraud analytics. Dari fraud dari analytics ini kita bisa mengurangi resiko kerugian yang dialami perusahaan. Kita pernah melakukan suatu fraud, dengan, apa, fraud analytics dengan mengolah data transaksi kredit uh, card. Misalnya kita pernah uh, melakukan hal itu. Di situ kita bisa melihat transaksi-transaksi uh, 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 yang berpotensial uh, fraud yang bisa langsung ditangani oleh instansi bank yang terkait. Misalnya kita pernah mengalami bahwa kita melihat ada transaksi jam 2 siang ya ya jam 2 siang ada transa ada orang bertransaksi eh, dia di restoran di Jakarta Selatan jam 3 sorenya di hari yang sama dia transaksi di Starbucks di Kyrgyzstan itu sudah sesuatu yang nggak mungkin karena apa karena Starbucks nggak mungkin jualan online kalau jam tiganya dia transaksi dengan Uber BV mungkin waktu itu Uber masih ada gitu bisa jadi dia sebenarnya ditransaksi di Indonesia tapi dia menggunakan sistem yang online gitu. Uh, jadi uh, uh, kartu kreditnya dia itu di uh, apa namanya di charge oleh company di luar negeri. Itu masih mungkin. Tapi ini uh, Starbucks di Kyrgyzstan sangat tidak mungkin. Berarti ini suatu uh, apa namanya potential fraud yang bisa di langsung di apa namanya ditangani oleh uh, instansi yang ter terkait gitu. Contoh juga kita pernah melihat bahwa yang ini sesuatu yang sangat uh, bisa meres lampu kuning gitu ya di uh, kita pernah melihat ada transaksi jam 3 sore ada orang yang membeli tiga tiket tiga uh, tiket di Universal Studio di Jepang ya. Nah enam jam kemudian dia sudah berada di uh, orang yang sama kartu kredit card yang sama uh, kartu kredit yang sama itu digunakan untuk berbelanja di Jakarta Utara Oke okay, Jepang ke Indonesia berapa jam ya mungkin eh, mungkin bisa tapi masa dia beli apa namanya beli uh, tiket di universal Studio dia nggak ngapa-ngapain masa dia habis beli tiket dia langsung pulang Very unlikely. Nah itu informasi yang bisa uh, dijadikan sebagai actionable uh, information yang bisa di, uh, apa namanya untuk me mengurangi risk. Oke. Okay. Berikutnya churn. Kita bisa lihat nih ini churn itu adalah di kejadian di mana customer kita itu pindah ke kompetitor kita. Nah ini kita bisa melakukan analisa uh, churn analysis dengan melihat interaksinya. Interaksinya kita lihat alpha user gitu alpha Alpha user kita tuh siapa? Alpha user ini adalah kita melihat customer yang kira-kira kalau dia pindah akan banyak orang yang ngikutin customer ini. Nah, itu suatu analisa yang bisa kita lakukan juga dengan menggunakan data analytics. Nah, kita bisa juga melakukan predicting trends. Kita pernah juga melakukan bagaimana law enforcement itu. Bisa melihat resiko-resiko ancaman terhadap keamanan dan ketertiban given certain variables gitu dengan jumlah personil, dengan jumlah event yang terjadi, jumlah angka pengangguran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu bisa dilakukan juga untuk uh, melakukan suatu risk analysis bagaimana uh, pemegang uh, pengambil keputusan untuk mengambil uh, keputusan yang bisa mencegah uh, ancaman yang akan terjadi. Nah, terakhir contoh juga uh, buat bisnis itu adalah modeling behavior. Ini pernah dilakukan juga oleh uh, salah satu customer kami. Mereka melakukan uh, model behavior kesehatan terhadap employernya, employee-nya. Nah, dia melakukan uh, analisa untuk Lihat resiko kesehatan yang nanti bisa uh, mengintai pekerja-pekerja uh, mereka. Nah, dengan melakukan hal itu dia jadi uh, ini sebenarnya healthcare datangnya adalah healthcare. Jadi melihat dia behaviornya, dia melihat dari uh, tren kesehatannya dan lain sebagainya. Nanti dia bisa uh, melakukan modeling bagaimana apa yang terjadi bila uh, uh, tren ini akan berlanjut. Berapa banyak dia akan spend apa namanya biaya untuk kesehatan seandainya ini akan uh, berlanjut berarti atau orang-orang mana yang mereka harus tangani harus dipanggil yang supaya mereka bisa uh, merubah dieternya atau ininya atau bagaimana dia let's say yang tadinya nggak ada nggak ada apa ya tidak ada physical activities dirotasi bagaimana orang-orang ini bisa lebih banyak melakukan physical uh, activities sehingga mengreduksi uh, risiko uh, kesehatan mereka. Nah itu contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana uh, kita bisa melakukan risk targeting dan analyzing untuk uh, menggunakan uh, big data analytics. Gitu ya. Nah tapi itu semua punya challenge, ya. Semua itu punya challenge. Ya. Ada cost, ya. uh, bagaimana kita bisa mengolah data ini dengan menggunakan uh, apa cost yang efektif, gitu. Ya. Dengan effort yang uh, bisa dikatakan minimal, gitu ya, dan teknologi. Bagaimana kita bisa memilih secara teknologinya? Bagaimana kita bisa, e, secara kecepatan, kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Karena contoh e, speed ini sangat impu, e, penting, ya, sangat, 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 sangat penting. Kenapa? Karena contoh, kita pernah datang kedatangan e, salah satu pengawas kesehatan, gitu ya. Dia memiliki masalah, kenapa? Karena datanya itu selalu telat. Jadi dia bilang kalau ada epidemi di Indonesia ini, dia baru dapat datanya setelah sekian waktu di mana kalau kita lihat kalau dia bilang waktu itu dia bilang dua minggu data itu udah telat. Kenapa? Karena dua, dua, minggu itu udah merebak. Jadi tidak udah nggak perlu lagi informasi. Jadi speed itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah fleksibilitas fleksibilitas itu juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa melakukan analitik. Jadi kita tidak bisa menyamakan analitik dengan reporting. Kadang-kadang kita suka melakukan kesalahan di mana kita anggap reporting itu adalah analitik, which is not entirely correct. Kenapa? Karena report itu biasanya kaku. Jadi kita sudah kita sudah bakukan melalui SOP atau apapun itu, kita bakukan bahwa kita butuh report A, B, C, D. tetapi kadang-kadang analitik itu butuh flexibility, karena kita ada event, ya. Ada event yang men-trigger kita, bisnis kita atau organisasi kita, yang kita harus react. kita harus melakukan reaksi terhadap event tersebut, atau bahkan kita melakukan early warning system di mana belum ada terjadi kita sudah tahu, wah oh, ini akan terjadi seperti ini. Nah kita itu semua harus fleksibel. Kalau misalnya kita nggak fleksibel, maka kita terlalu lama bergerak. Contohnya kayak tadi speednya itu akan suffer. Data yang kita butuhkan secara cepat baru bisa di, apa, baru bisa diterima setelah seminggu atau dua minggu, jadi terlalu, terlalu lambat, dan, nah, terakhir adalah yang di, yang dipentingkan adalah, valuenya uh, value-nya gitu. Kenapa? Karena percuma juga kita bisa, uh, lakukan semua ini, tetapi value-nya sendiri terlalu besar, maksudnya, eh, uh, cost-nya terlalu besar. Kalau cost-nya terlalu besar, value-nya menjadi rendah. Kenapa? Karena seringkali kita melihat, eh. Uh, effort ya yang digunakan eh, apa yang dibutuhkan untuk eh, dapat menganalisa ini, effort di depannya tuh atau cost-nya tuh terlalu besar. Misalnya kayak eh, effortnya itu karena software yang digunakan banyak, ya eh, begitu banyak tools dan sistem yang digunakan untuk melakukan data ini, akhirnya okay, ter terlalu tinggi. Kita kita perlu an army of IT people just to make it run. Itu berarti value-nya sudah eh, tidak visible, gitu ya atau kosnya terlalu tinggi kita harus investasi melakukan uh, capex kita terlalu besar sehingga ini sudah tidak seksi gitu ya bagi 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 pengambil keputusan gitu nah this value menjadi suatu yang sangat penting untuk uh, sebagai tantangan yang perlu kita jawab gitu. nah <tuh> di sinilah yang lahir konsep yang kita uh, yang kita sering angkat itu adalah uh, smart data lake gitu ya. Bagaimana seandainya data itu kita bisa cemplungin aja, data itu masuk aja, kita tidak perlu lagi uh, pakai cara yang lama di mana ho, apa namanya kita harus oh datanya harus di prepare harus di kan harus di cleansing atau apa, uh, baru terakhirnya sampai di tempat yang mana kita bisa proses. Kita berpikir bagaimana uh, mustinya itu data itu bisa masuk apa adanya, masuk aja begitu kita butuhkan baru kita bisa uh, query datanya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin kita bisa menjadi uh, pertimbangan gitu. atau kita jadi sebagai angan-angan kita bagaimana infrastruktur data kita behavior-nya itu seperti ini gitu. Sehingga bisa menjawab semua tantangan-tantangan yang uh, di per, yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk sistem itu kita juga butuh winning kriteria. Apa kriteria apa sih yang yang kita bisa membantu kita gitu ya untuk melakukan uh, data analitik ini gitu. Pertama search dan powerful query language. Uh, karena data yang enggak searchable itu menjadi data yang mati. Kita butuh data itu at any given time itu kita bisa bilang bahwa uh, kita mau proses data yang ini dan ini dan ini. Percuma soalnya kita memiliki data yang besar, kita punya infrastruktur yang besar, tetapi setiap kali kita mengolah data, kita harus panggil orang IT kita, eh tolong dong ambilkan saya data ini, eh tolong dong hitungkan data yang ini, eh tolong dong proseskan data yang ini, itu itu akan menjadi uh, momok di mana speed yang fleksibel dan fleksibiliti tadi itu akan menjadi uh, tidak tercapai. Nah berikutnya kita butuh yang namanya NLP dan machine learning uh, dewasa ini sudah apa ya sesuatu yang high tech ya, yang tadinya mungkin science fiction gitu ya itu sudah menjadi uh, realitas hari hari NLP ne, apa natural language processing adalah suatu kemampuan di mana kita bisa mengolah data walaupun data itu tidak tabular datanya itu tidak kuantitatif ku, uh, tetapi lebih ke arah kualitatif dengan machine learning. Nah, berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya distributed dan parallel computing. Infrastruktur yang kita miliki untuk mengolah data ini harus distributif dan para sehingga memudahkan kita untuk melakukan yang berikutnya adalah horizontal scaling. Kenapa maksudnya? Karena ini di, kita bisa uh, melakukan investasi yang secara tumbuh. Dengan, jadi kita tidak perlu apa namanya uh, uh, spend uang atau effort uh, di depan sehingga tadi yang kita bilang value-nya itu menjadi rendah. Jadi dengan menggunakan kriteria ini, kita harap value-nya itu akan terangkat. Berikutnya adalah data exploration untuk data scientist. Nah, dengan data yang searchable tadi, dengan power query tadi, kita harapkan data scientist atau orang orang atau business user mereka bisa mengeksplor data kita. Jadi dia bisa bahkan dia bisa preempt melakukan preemptif gitu dengan melakukan Uh, Eksplorasi terhadap data, oh ternyata kita nah ini. oh ternyata kita seperti ini, oh ternyata posisi kita seperti ini. Jadi, data itu menjadi sangat fleksibel, tidak kaku, gitu. Dan terakhir, kita membutuhkan yang namanya uh, visualization, ya. Nah, visualization ini adalah uh, fitur yang cukup penting. Kenapa? Karena uh, pada realitanya, itu kita sebagai manusia, itu uh, <tuh> apa? Kita lebih mudah gitu melihat lihat data itu setelah divisualisasikan. Kalau datanya bentuknya tabular, mungkin kita tidak bisa tidak bisa spot bahwa ada anomali. Kalau data bentuk tabular, kita mungkin tidak bisa spot bahwa ada tren yang terjadi. Tetapi dengan melakukan visualisasi, anomali atau tren ataupun future predictive prediction itu bisa ditampilkan dengan secara mudah gitu. Nah, inilah winning criteria yang menurut kami bisa membantu kawan-kawan untuk mengimplementasikan uh, apa namanya, data analitik untuk membantu uh, uh, apa namanya menganalisa risk dan mungkin uh, apa namanya resiko yang ada di dalam uh, bisnisnya. Nah, untuk mungkin sedikit uh, apa namanya sedikit tambahan mungkin kita bisa mengundang kawan-kawan gitu ya untuk melihat uh, untuk mungkin mencoba seperti apa sih uh, next generation big data ini seperti apa gitu kita bisa uh, melihat kalau kawan-kawan datang ke Pakis Cloud Connect ya, up bisa melihat untuk mencoba uh, big data tanpa ada uh, biaya di muka. Gitu. Uh, mungkin sekian dari saya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny untuk presentasinya. Pak boleh lihat uh, slide sebelumnya Pak? Ya, bagi para peserta yang ingin mencoba, sebenarnya nanti ini, Uh, Trans big data, kedepannya seperti apa atau generasi big data kedepannya seperti apa? Silahkan mencoba ya, teknologi dari pakis. Uh, kemudian, ini uh, sangat menarik. Silahkan di foto QR code-nya dulu. Baiklah, terima kasih, Pak Benny. Ya, tadi Pak Benny cerita bahwa uh, data ini bisa mengenal behavior kita. Saya jadi ingat Pak, kalau setiap kali saya belanja online, gitu ya, tengah malam gitu. Terus kemudian saya pertama kali saya terima email dulu gitu ya saya terima email dikasih tahu nih ada transaksi yeah, gitu. Terus kadang-kadang yeah, yeah. juga kalau misalnya jumlahnya besar itu, yeah. meski saya dikasih tahu saya ditelepon <gif> ibu melakukan transaksi gitu ya pak ya. Jadi yeah. luar biasa ya data ini bisa mengenali anomali kalau misalnya ini yeah. wah ini kayak nggak biasanya nih, Budina nih belanja tengah malam sampai berapa juta gitu kan ya, mau kayak yeah. kredit kartu. Saya lagi sebenarnya yani... saya Jadi dikenali bahwa tempat saya yang lama itu adalah sebagai rumah saya. Ya. Nah, nyambunglah ke kalender saya. Jadi saya tuh ada beberapa waktu dulu setiap hari misalnya kayak yoga, baca buku, bikin jurnal ya. gitu kan. Terus kemudian handphone saya tuh kasih notifikasi. Oh, sebentar lagi yoga kamu akan dimulai. Tempat yang direkomendasikan adalah tempat saya yang lama. <giggle> Jadi yang lucunya itu adalah saya disuruh pergi sekarang supaya saya bisa yoga tepat waktu. <giggle> iya <laughs> yeah. lucu sekali ya jadi benar-benar yeah. mengenali behavior saya ya <laughs> ya yeah, yeah, itu uh, dunia saat ini seperti itu mbak gitu <laughs> <laughs> baik kalau gitu oke terima kasih pak Bedi untuk presentasinya saya akan uh, saya akan lanjutkan dengan saya saya izin lagi pak untuk share screen saya saya akan lanjutkan untuk panelis kita selanjutnya saya akan membacakan profilnya terlebih dahulu uh, kita ada Bapak Effendi Henki, Director Risk Management dari Maybank Indonesia. Bapak Effendi Henki memulai karir di Bank Maybank Indonesia pada tahun 2017 sebagai Corporate Senior Risk Manager. Sebentar. Dan sejak tahun 2017, beliau menjawab sebagai Director Risk Management. Bapak Effendi memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri perbankan. Awal karirnya dimulai di bidang konstruksi di PT Arco Indonesia tahun 1994. Sementara itu karirnya di bidang perbankan dimulai pada tahun 1995 sebagai Account Officer PT Bank Danamon Indonesia. Kemudian dilanjutkan di Indonesia Bank Restructuring Agency atau IBRA. Baiklah kita akan belajar dari pengalaman Bapak Effendi Hanky di industri perbankan ya Pak ya, bagaimana menggunakan data supaya bisa, supaya bisa mengelola. Manaj uh, Risiko bisnis, maaf. Oke, okay. saya ingatkan lagi kepada para peserta ya yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Effendi Henki atau kepada panelis sebelumnya Bapak Deni Adam silakan menuliskan pertanyaan anda di fitur Q&A dengan format nama kemudian lembaga institusi perusahaan kemudian jenis perusahaannya tuliskan pertanyaan anda kemudian ditujukan untuk panelis siapa. Baik. Uh, saya akan persilahkan kepada Bapak Fendi Henki dengan judul presentasi Applying Risk Analytics to Drive a Risk-Based Business Performance. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bapak Fendi Henki. Ya, terima kasih Madina. Ya, saya mau share dulu ya. Bentar saya cari dulu materinya. Tadi saya komputer ternyata belum ya. Oke, okay, kita bisa ke halaman berikutnya alam berikutnya. ya Ya, sedikit pengantar aja Rim sebagai refreshment buat kita semua ya. Kalau kita berbicara mengenai data analitik, tentu kita akan uh, membahas sedikit mengenai apa derajat kepintaran data lah ya. Degree of intelligence data. Jadi kalau kita lihat paling basic itu dari data adalah informasi. Ya, apa yang terjadi Nah, kemudian kalau kita mencoba bertanya mengapa itu terjadi, berarti kita sudah di posisi hindsight ya. ya. Tapi kalau kita bertanya lagi lebih jauh, mengapa, bagaimana itu terjadi sebenarnya, berarti kan kita bertanya lagi lebih jauh nih. Itu kita sudah mencari 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 tahu nya apa dari data itu, ya. Dan kemudian kalau kita punya kemampuan untuk memprediksikan apa yang akan terjadi berikutnya dengan kejadian yang ada hari ini, apa yang terjadi berikutnya, berarti kita sudah mencoba memprediksi. Artinya kita foresight ke depan. Ya, nah, tentu biasanya setelah kita bisa foresight, ada nggak action yang kita ambil? Apa yang kita perkirakan? Apa yang kita forecast itu ada nggak action yang kita ambil? Kalau kita bisa mengambil action, berarti kita sudah mengoptimis, mengoptimalisasikan apa foresightnya kita ya kira-kira gambaran gambaran data itu seperti itu ya dari yang paling bawah itu informasi sampai informasi itu bisa kita optimisasikan di dalam bisnisnya kita di dalam aktivitas kegiatan organisasi kita itu yang paling penting ya ini sekedar gambaran next, next halaman berikut bisa ya mungkin sebelum sana saya bertanya sedikit ya. Kita ini mungkin teman-teman ini di organisasinya kira-kira ada di level mana dari tadi grafik tadi ya. Apakah kita ada di posisi optimization sudah ataukah kita masih di level insight dan foresight? Saya rasa sebagian besar organisasi mungkin sudah di insight dan foresight ya. Jadi mereka sudah bisa istilahnya mereka tahu what it, it happen exactly apa yang terjadi sebenarnya dan beberapa organisasi mungkin sudah sampai ke kapabilitas untuk what is likely to happen next sudah bisa memprediksikan gitu loh tapi sayangnya tuh banyak sekali organisasi itu sampai di situ aja ya mereka agak ketinggalan di dalam mentranslate mentranslate apa yang sudah di foresight itu ya menjadi action ya menjadi action untuk apa untuk memperbaiki bisnis performancenya jadi kita hanya bisa forecast forecast tapi kita bingung untuk sampai action Kadang-kadang kita sudah merumuskan action, tapi kita lupa mengimplementasikan action itu. Ya, kadang-kadang sudah ambil action, pas mau implementasi banyak sekali kendalanya, budget, lah segala macam, akhirnya nggak dikerjakan juga. Jadi banyak sekali organisasi itu mentok di inside dan di forset aja. Ya, itu yang kita hadapi mungkin sebagian besar organisasi hari ini seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya, apa sih kompetitif advantage dari data analitik ini? Ya, Mengapa data analitik ini import, nah penting ya, important ya untuk kita untuk bisa merumuskan risk management strategi dengan baik? Ya, mungkin kita bisa ke halaman tiga. Ya, halaman ini ya. Kalau oh, kita lihat satu manfaat yang paling dasar dari data analitik adalah menerjemahkan raw data itu menjadi insight. Data analitik itu kita berbicara mengenai uh, proses. Suatu proses dari data set sehingga menghasilkan suatu insight. Nah, data itu kaya sekali informasinya. Ya, penuh dengan informasi. Tapi seringkali data itu terpencar di mana-mana. Ya, tidak terstruktur. Ya, scattered. Nah, sehingga kita sebenarnya bagi organisasi seperti perbankan yang sudah lama berdiri, dia punya banyak sekali datanya, seperti dikatakan tadi Pak, Pak Beni, ya pas kita butuh data kita bingung mau ngambilnya kemana gitu loh. Padahal data itu banyak sekali, ya scattered dan scammed ke mana Itu yang kita hadapi hari ini di banyak organisasi, ya. Nah, artinya apa? Artinya ya pada saat kita butuhkan, kita pertama kita bingung mencarinya, ada di mana? Bagaimana bisa menghasilkan insight? Karena untuk bisa menghasilkan insight data itu harus diolah dulu menjadi insight. Ya. Alaman berikutnya. Next. Next. Oke. Okay. Once kita udah punya, sorry, balik satu. Yes. Once kita sudah punya insight yang bagus, insight yang bernilai, ya, tentu kita harus ambil advantage, ya inventors dari insight itu di dalam pengambilan keputusan. Jadi waktu informasi decision making harus kita ambil, kita udah well informed, ya, well informed dengan insight yang kita punya sehingga keputusan yang kita ambil itu diharapkan bisa lebih tepat. Di dalam risk management di dalam organisasi tempat saya sekarang itu kita banyak sekali memakai data analitik. Ya. Mungkin data analitik kita tidak secanggih yang dilukiskan diurus, oleh Pak Benny kita udah machine learning segala macam, tapi kita basically sudah sebagian besar di organisasi itu sudah analitik ya The data driven apapun yang kita uh, keputusan ataupun policy yang kita buat di dalam suatu organisasi udah itu udah berdasarkan uh, data analitik ya buat setting limit atau threshold dari suatu uh, transaksi ya dari suatu lending ya. kita sudah ada berdasarkan data analitik kita juga menentukan data analitik itu untuk menentukan segmentasi, karena kita bisa baca segmen itu berdasarkan perilaku ya. rasa kita menentukan suatu segmen, tentu kita melihat perilaku ini segmen yang mana ini segmen yang mana ada ini itu semua berdasarkan data analitik. Supaya apa? Dengan segmentasi yang tepat, kita tahu produk yang tepat buat uh, segmen itu gitu ya. Kemudian kita juga menentukan uh, bisnis target itu sudah berdasarkan data analitik. Jadi kita nggak bisa bilang, eh tahun ini kamu tumbuh 10 persen ya, dan dasarnya apa gitu loh. Nah itu semua udah data analitik, potensi marketnya seperti apa, kemampuan internal kita seperti apa, nah, disitulah kita bisa menentukan berapa persen misalnya kita mau tumbuh. Itu juga data analitik. ya. Kita juga pakai data analitik di dalam kredit approval. Bayangin, ya, namanya kredit kecil itu kan banyak sekali. Nah mungkin kita lakukan satu persatu, berapa banyak resources yang harus disiapkan oleh organisasi, siapkan oleh bank, Ya staff-staffnya berapa banyak. Kalau kita nggak punya tools, kita nggak mungkin bisa 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 ya artinya bisa berkompetisi ya. Itu ya. Mungkin next halaman berikutnya. Nah, apa sih arti semua ini? Ya, eh, apa sih ultimate dari outcome yang kita harapkan dari data analitik ini sebenarnya? Ya. Sebenarnya kita harapkan ini itu adalah untuk better business performance untuk bisa mengimprove bisnis performance kita dengan data analitik ini. Yang diterjemahkan dengan apa? Dengan mungkin profit yang lebih baik, ya pertumbuhan profit, pertumbuhan aset yang lebih baik itu bagi banyak organisasi seperti itu. Ya. Jadi dengan data analitik organisasi itu akan tahu ya, bisnis di mana uh, masih menguntungkan. Ya. Misalnya di bisnis di mana biaya-biaya sudah besar lebih besar daripada revenue-nya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah waktunya dia untuk check out dari bisnis itu. Ya, atau dia juga bisa menentukan oh area-area di mana berdasarkan data analitik itu harus diimprove. Produk apa yang harus diimprove? Servis yang mana harus diimprove? Itu semua juga berdasarkan data. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki bisnis itu. Bahkan dengan data analitik ini kadang-kadang kita bisa menentukan new opportunity new opportunity di area yang selama ini kita overlook, ya lupa terlihat sama kita. Karena data itu bisa memberikan banyak informasi. Ya, balik lagi bagaimana kita menyajikan data itu. Mungkin halaman berikutnya. Next. Next. Slide-nya nggak bergerak nih. Oke. Okay. Nah, ini saya akan sedikit share mengenai aplikasi data aplikasi data di dalam organisasi tempat kita. Halaman berikutnya. Nah, data. Data ini hanya data. Kalau kita nggak pinter mengeksplor data itu atau menyajikan data itu, data itu tinggal data. Tapi kalau kita bisa mengeksplor data itu, bisa menyajikan data itu, bisa memvisualisasikan data itu, data itu akan memberikan arti. Ya, Nah, kita banyak memakai bisnis intelligence tool lah ya. Saya bilang bisnis intelligent tool untuk memvisualisasikan data. Karena data di, setelah divisualisasikan itu menjadi sangat mudah sekali untuk dimengerti oleh banyak orang gitu. Tapi kalau kita bicara angka-angka, mungkin orang untuk mengertinya aja butuh waktu untuk mencerna. Tapi kalau once kita sajikan dalam bentuk nah, visualisasi, bentuk barca, bentuk pie chart, itu gampang sekali untuk dimengerti. Ya, dan di market itu banyak sekali bisnis intelligence tool seperti ini ya. Bahkan ada kan ada yang free juga ya. Nah ini kita juga sudah memakai seperti itu, jadi enak sekali gitu. Selama ini ternyata kita banyak data, tapi kita nggak pernah tahu artinya. Tapi once kita punya alat ini, kita bisa menyajikan. Jadi gampang sekali untuk mengerti dan melihatnya. Next, oke. Okay. Ah ini kita juga. Data analitik di kredit approval proses ya mungkin sedikit cerita nih kalau di industri perbankan yang namanya kredit ini hari ini masih menjadi main bisnisnya bank lah ya karena memang itu aset terbesar kalau kita lihat di buku bank ya isinya kebanyakan memang kredit ya aset kredit ya bagaimana uh, kita sudah memakai data analitik di dalam membangun uh, namanya kredit approval model ya kredit approval scoring card lah, score card kita bilang ya. Kredit scoring model. Nah, dengan scoring model itu, kita tentu bisa memberikan keputusan kredit lebih cepat. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan kredit scoring model? Kredit scoring model ini harus dibangun dengan data. ya Data inilah yang kita perlukan. Data siapa? Data internal kita punya. Mungkin kita juga harus mengkaitkan dengan data eksternal. Contohnya apa? Misalnya, Tingkat, tingkat inflasi, ya. Misalnya juga misalnya GDP, tingkat pengangguran, itu semua penting gitu loh. Ya, jadi itu harus kita combine, kita simulasikan sehingga kita dapat suatu model scorecard yang tepat. Ya, yang seperti ini kita perlukan karena kita dealing dengan waktu, dengan volume. Kita nggak mungkin ngambil keputusan satu persatu dilihatin ya. Semua harus masukin ke credit scoring model sehingga keputusannya bisa lebih cepat. Ya, ini penting sekali untuk di kredit ya. Next. kita juga sudah memakai data analitik ya di dalam menentukan early warning signal. Jadi kalau kita punya kredit portfolio, kita kan harus monitor tingkat kesehatan portfolio itu seperti apa. Ya. Tentu kredit itu bisa kondisi apalagi kondisi seperti saat ini Covid begini ya, banyak sekali terjadi pemburukan kredit, pemburukan kualitas kredit. Apakah kita harus khawatir hari ini, saat ini gitu loh? Pertanyaannya, ya, nah, kita hanya tahu jawabannya. Kalau kita sudah menganalisa, melakukan data analitik terhadap perpuluh kita, tingkat kesehatannya seperti apa, dan kita tentukan di threshold mana, di titik mana kita harus khawatir. Apa nah, tanyanya? Apakah hari ini sudah sampai di titik itu? Kalau kita tidak pernah ngeset thresholdnya, kita nggak pernah tahu, kita sudah sampai di situ atau belum, ya. Jadi analitik ini memegang peranan di situ untuk bagaimana kita bisa mendefine portfolio yang sehat itu batasnya di mana. Batas maksimum di mana di kita harus mulai concern dengan portfolio kita. Itu semua juga digerakkan dengan data analitik. Halaman berikutnya. Kita juga memakai data analitik ini sebenarnya sangat penting sekali. Kalau kita bisa ngambil kesempatan ini, untuk bisa go deeper ya go deeper go dive into the segment jadi pengertian gini kita bisa memakai data analitik ini kalau kita mau konsentrasi dalam satu segmen tertentu contohnya ya kita mau di segmen kredit KPR misalnya mortgage loan kita bisa lihatin lebih dalam dari mortgage loan itu bukan hanya kualitinya mungkin kita bisa lagi bisa lebih detail seperti yang kita lakukan mengetahui customer segmen misalnya ya Segmen-segmen mana yang memberikan profit yang lebih baik buat uh, buat, industri, buat organisasi, memberikan pertumbuhan yang lebih baik buat organisasi? Kita bisa lihat, ya misalnya gender dari sisi gender, apakah kredit kepada uh, wanita lebih baik daripada kepada pria? Ya, apakah umur yang berdasarkan umur, yang umur berapa sih biasanya kredit quality-nya bagus? Umur berapa di bawah biasanya bermasalah, gitu, ya kita juga bisa melihat oh pekerjaan yang seperti apa yang kreditnya bagus nah, bahkan kalau untuk properti ya untuk mortgage kita bisa lihat oh jenis properti apa sih yang kita biayain yang bagus jadi kalau kita mau go di dengan data analitik kita bisa dapat informasi itu tapi kalau kita tidak pernah melakukan kita tidak tahu itu ya jadi kalau kita sudah melakukan hal-hal seperti ini kita bisa pakai data analitik next nah, ini berbicara mengenai risk posture Ya, saya rasa teman-teman uh, semua juga sudah terbiasa namanya risk posture karena di dalam suatu, setiap tahun waktu kita membicarakan budgeting untuk tahun berikutnya, biasanya sebelum kita mendefine berapa sih kita mau tumbuh, kita harus menandul dulu risk posture kita seperti apa dan akan kedepannya depannya itu seperti apa. Nah, risk posture ini berbicara mengenai berapa sih risk capacity kita ya. Kapasitas kita untuk menangkap risiko sampai berapa besar ya. Kemudian risk appetite kita seperti apa? Ya, berapa besar risiko yang kita berani terima? Risk limit kita di mana? Ya, Macam-macam lah mengenai limit-limit segala itu ya. Nah, ini semua kita nggak bisa mendesain ini dengan main kira-kira. Kita harus bermain dengan data. Hari ini kita seperti apa? Kedepannya dengan kondisi pertumbuhan seperti apa? Kondisi ekonomi seperti apa? Kita kira-kira risk posture kita mau seperti apa? Nah, Sebelum-sebelumnya mungkin masih banyak bank bagi banyak organisasi lah ya. Bagaimana sih risk posture itu ditentuin? Biasanya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan juga yang banyak bermain itu di intuisi ya, instingnya orang-orang yang terlibat di dalam merumuskan risk posture itu. Jadi banyak bermain di insting. Akhir-akhir oh, segini deh. Padahal hari ini data analitik itu penting untuk menentukan ini ya, bisa memberikan dimensi baru, layer baru bagaimana cara cara berpikir, cara analitik next ya ini juga mungkin bagi sebagian industri keuangan ya bank industri keuangan kita udah ada penerapan yang namanya PSAK ya PSAK 71 atau RF 9 ya itu di mana orang financial institution itu harus menilai nilai dari asetnya ya dengan akibat perubahan dari makroekonomi indikator ke depan jadi harus punya forward looking Forward looking, ya. Pandangan ke depan, kira-kira hasil -kira itu seperti apa ke depannya? Dengan perubahan nah, indikator ekonomi, tentu kita nggak bisa. Istilahnya, kita ngeramal nih, aset ini kira-kira ke depan seperti apa. Bagaimana ngeramal, pakai insting lagi, tentu nggak bisa. Ya, kita harus membangun model. Model ini sendiri hanya bisa dibangun kalau kita pakai data analitik. Ya, kita memakai data analitik untuk membangun model forward looking, sehingga kita tahu impact dari perubahan makroekonomik ini terhadap aset ini seperti apa, value-nya apakah akan turun, apakah akan naik, atau tetap jadi kita juga sudah memakai yang namanya data analitik di dalam angkawan lebih model halaman berikutnya oke okay, ini full concept ya ini yang mungkin sebagian besar teman-teman yang juga sering hadapi ya di kantor-kantor itu biasa kalau ngambil keputusan diadakan meeting, tapi akhirnya keputusan yang diambil itu seringkali berdasarkan intuisi, insting. Ya, pimpinan-pimpinan perusahaan biasanya pengen mendengar apa yang enak didengar aja, ya enggak? Ya, apa yang mereka ingin dengar, mereka dengar. Kalau mereka enggak ingin dengar, mereka pakai intuisi, pakai insting di dalam pengambilan keputusan. Ya. Apakah seperti itu? Nah, inilah kita penting uh, mengingatkan kembali ya bagaimana data analitik ini penting di dalam mengambil setiap keputusan. Ya. Seringkali organisasi itu tidak menyadari berapa sih potensi kerugian yang mungkin terjadi pentingnya pengambilan keputusan secara insting. Ya. Ini yang kita sebut dengan full concept. Berapa sih potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan ya, kalau data analitik kita tidak dilakukan dengan baik. Pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan data analitik. Ya. Next page berikutnya. Oke, okay. mungkin hari-hari gini tadi, Pak Beni juga sedikit singgung. Ya, hari-hari ini banyak sekali organisasi itu berbicara mengenai big data, data besar, volumenya besar gitu ya. Tapi jangan lupa, tadi juga salah satu di-highlight oleh Pak Beni mengenai effort, ya, resources yang harus kita setiamin. Mungkin investasi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan big data itu nggak murah, ya, nggak murah data mungkin banyak ada di mana-mana tapi bagaimana mendapatkan data itu untuk membangun infrastruktur memiliki data itu itu nggak murah nah, jangan sampai kita ini kejebak ya oh saya nggak punya big data jadi saya nggak bisa memulai data analitik padahal nggak begitu jawabannya kita punya banyak data kok setiap organisasi saya yakin punya banyak data ya. bisa nggak kita mulai dengan data kita dulu Tanyanya begitu bisa nggak kita mulai dulu dengan data kita jangan jangan jangan, bicara mengenai kita invest di big data nggak usah kita mulai dulu aja dengan data kita tunjukin tunjukin bahwa kita punya capability ya, skill untuk mengolah data yang kita punya itu yang kita olah data itu kita pelajari data itu dan bawa hasil analisa kita ya di dalam setiap meeting di dalam suatu pertemuan meeting dalam pengambilan keputusan kita show kita punya hasil data analitik hanya berdasarkan data yang kita punya dulu aja ya sehingga kita bisa mancing kita bisa mancing manajemen kita tuh ngelihat eh data itu penting untuk mensupport keputusan yang harus diambil nah, once mereka melihat wih data ini penting ya benar juga ya kalau once mereka sudah punya kesadaran seperti itu saya rasa akan lebih mudah bagi kita untuk kalau begitu ayo dah kita invest kita bangun data capability kita di organisasi ini. Saya rasa itu akan lebih baik daripada kita saling nunggu. Ah, perusahaan belum big data, jadi saya nggak bisa mulai data analitik. Itu bukan alasan saya pikir. Itu yang mungkin kita harus lakukan. Dan ini juga yang kita coba lakukan di organisasi tempat saya. Mungkin ya, awalnya mungkin challenging sekali ya. Tapi kita sudah mulai membangun yang namanya data analitik tim. Ya, satu tahun kebelakang lah. Dan sekarang berbicaranya tuh sudah cukup jauh dan sudah, sudah membangun infrastrukturnya, ya investment-nya nggak kecil gitu. Bahkan juga sudah mulai coba acquire data. Ya, tapi itu semua dimulai dengan awal data internal dulu yang kita punya. Next, nah ini yang kita tadi saya katakan bahwa bis, banyak sekali bisnis decision itu diambil berdasarkan insting, intuition. Ya, Di sini pentingnya kita sebagai analitik, data analitik itu membawa peran untuk membalance. tujuannya untuk membalance bahwa keputusan itu tidak hanya berdasarkan intuisi, tapi juga berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan insight. Sehingga kita bisa harapkan bisa memberikan keputusan decision making yang lebih tepat, yang lebih balance lah per organisasi. Ya, next. Nah, ini sedikit gambaran bahwa data analitik ini cuma alat ya. Ini bukan solusi, cuma alat bagi kita bagaimana kita mengolah data ya jadi kita perlu sebelum kita memakai alat ini tentu kita harus bertanya dulu nih ya area dimana kita harus fokus apa sih yang mau kita kerjain dengan analisa ini kadang-kadang ya. data memang banyak cuma kita nggak tahu apa yang kita perlukan dari data itu nah, ini yang kita harus coba ya memberi mendapatkan gambaran dulu bertanya dulu apa sih yang kita pengen olah daerah area apa yang kita mau fokus data apa sih yang kita perlukan perlu kita olah. Ya, jadi ini hanya sebagai alat bukan 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 solusi. Next, oke okay, sudah akhir akhir presentasi. Ya, mungkin halaman berikutnya uh, ini key takeaway aja buat kita. Ya. Jangan menunggu. Ya. Yang pertama jangan menunggu untuk memulai data analitik. Mulai aja dengan data yang kita punya, dengan kualitas data yang kita punya. Ya. Kemudian pakai data analitik untuk mendapatkan solusi. Ya, bukan membuat problem, data analitik itu jangan dipakai buat problem, tapi mencari solusi. Ya, kemudian kita harus bisa ngebalance, ya, menciptakan si ah, kesimbangan antara intuisi dengan data analitik di dalam mengambil keputusan. Saya tidak mengatakan bahwa insting, insting itu selalu salah, insting itu tidak benar. Mungkin bagi sebagian teman-teman, ya, apalagi senior-senior kita yang sudah lama di bidangnya, insting kadang-kadang benar, malah banyak juga yang benar tapi kalau angka lebih baiknya kalau disupport dengan dengan data ya dengan well-informed data well-informed insight jadi keputusan yang diambil itu mungkin bisa jauh lebih baik saya rasa itu aja sharing dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Effendi untuk sharingnya sangat insightful sekali Pak saya belajar nih Pak ya biasanya itu orang ngomongin soal digital transformasi, data analitik itu ngomongin soal peluang opportunity, tapi ternyata di balik opportunity itu ada yang namanya resiko yang harus dipertimbangkan juga ya pak ya. Betul. Jadi saya lihat bapak apalagi khususnya untuk bank ya pak, ketika ngomongin bisnisnya adalah kredit, itu yeah. harus punya scoring model yang baik nih untuk memanage risk. Jangan sampai ini APR-nya tinggi gitu ya pak ya. Betul. <laughs> Terus saya juga baru ini nih, saya juga baru belajar dari pak Pak Effendi, bahwa kita harus punya yang namanya risk posturing ya, uh, ngomongin soal kapasitas untuk memanajerisnya, bahkan appetite. Seberapa penginkah kita untuk wah itu menarik sekali. <laughs> Terima kasih, baiklah Pak Effendi, untuk presentasinya. Uh, saya izin lagi untuk share screen saya. Sebentar, uh, kita akan beralih kepada panelis selanjutnya. Ya. Yeah. Panelis selanjutnya adalah Bapak Yuri Razi. Bapak Yuri Razi merupakan seorang ahli dalam financial modeling yang merupakan bagian dari strategi inovasi model bisnis. Selama 16 tahun pengalaman kerja, beliau telah mempraktikkan keahliannya di bidang penasihat keuangan untuk perusahaan multinasional. Dengan dua partner lain di Indonesia, beliau bermitra dengan berbagai perusahaan untuk menemukan inovasi dan skala bisnis yang tepat. Bapak Yuri memperoleh gelar sarjana ekonomi dan dual MM MBA di Universitas Indonesia. Kaliannya mulai dari human center design, riset pasar, pengembangan inovasi, pengembangan organisasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitas si lokakarya, strategi perusahaan dan penasehat kebijakan pemerintah dan kemitraan. Ya, menarik sekali profilnya Pak Yuri. Kita akan mendengar lagi nih dari sisi financial modeling atau dari sisi human centered design ya dari Pak Yuri Razi. Saya ingin uh, mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan ke fitur Q&A. Tuliskan pertanyaan para peserta dengan format nama lembaga atau uh, nama nama lembaga institusi perusahaan, kemudian jenis perusahaan, pertanyaan ditujukan untuk panelis siapa. Baik, presentasi Pak Yuri berjudul Managing Business Rates with Data Analytics waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina. Oke, sudah muncul screennya. Apa kabar semuanya? Terima kasih kesempatannya. Langsung clock ticking 20 menit dari sekarang. Ya, sebelumnya perkenalkan dengan diri saya dulu, saya karir saya diawali dari dunia modeling tapi nggak berhubungan dengan catwalk dan kamera jadi dari dulu memang sudah terjerumus di awal karir saya di dunia sekuritas sehingga saya membuat model-model keuangan iya nah kita ngomongin risk gitu kan sekarang kita managing risk apa yang di akan kita coba manage gitu tapi kita nggak tahu sekarang posisi kita itu sekarang ada di mana gitu Dunia udah berkembang cepat sekali, kemudian kebutuhan konsumer tadi yang udah dikatakan oleh Pak Beni juga dengan Pak Effendi, bagaimana behavioral dari orang-orang itu bisa kita tangkap, kita ambil datanya dan kita olah untuk penyajian keputusan untuk pengambilan strategi kita. Kemudian uh, landscape juga sudah mulai berubah, kompetisinya sekarang bukan yang besar mengalahkan yang uh, kecil lagi, tapi sudah bagaimana yang cepat bisa mengalahkan yang lambat. Apalagi sekarang kita sudah tahu, ya, angkanya udah bertambah terus, terutama di Indonesia. New normal ini, COVID ini masih terus beredar, membuat kita jadi lebih sering ketemu di online. Mudah-mudahan uh, saya juga berharap rekan-rekan uh, sehat semua. Dan ini adalah uh, salah satu visualisasi data untuk mengetahui di mana posisi kita berada. Jadi, Inovasia bersama dengan Boy dan Volantis telah melakukan riset ke beberapa perusahaan, kemudian beberapa UKM dan pelaku bisnis. Bagaimana posisi mereka sekarang itu? Apakah mereka sudah terdisrupsi secara digital atau berhasil mendisrup digital pasar? Atau kategori berikutnya, bagaimana mereka sudah menggunakan data sebagai pengambilan keputusan? Ini ada beberapa titik-titik yang kita melihat bahwa ada sebagian yang legar, tapi banyak juga bisnis yang bisa kita contoh, yaitu yang kita bilang dengan 4D, yaitu digital, diseratif, data driven. Saat ini kita pengen tahu, kita mau kemana sih sekarang? Kenapa kita harus manage risiko gitu? Saat ditanya dengan pertanyaan bagaimana menjawab keadaan nantinya gitu, memperkirakan masa depan menghindari sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu jawabannya gitu. Biasanya kita akan menebak ya. Tapi dalam menebak itu bagaimana caranya kita membuat prediksi kita semakin lebih baik? Bagaimana sebagus apa kita dalam memprediksikan? Caranya bagaimana kita bisa memprototipkan dengan skala kecil. Jadi seperti yang mungkin Pak Effendi tadi bilang bagaimana kita memulai dari data yang kita punya ya. Jadi, dalam hal ini kita melihat uh, bagaimana managing risiko itu kita mempelajari dari bagaimana di kuadran keempat for the company, bagaimana mereka bisa cepat menguji dan memperbaiki atau memprototipkan produk atau kebijakan atau strategi dengan mendekatkan diri kepada customer dengan memperhatikan behavioralnya nya pada laju yang sangat cepat sekarang. So, kita belajar dari 4 di sektor banking. Hari ini kita ada Pak uh, Effendi, kemudian bisnis inkubator, consulting F&B, financial service, IT and service juga kita ada Pak Benny. Bagaimana kita melebarkan bisnis kita dalam ekosistem yang lebih luas? Bagaimana kita mendisrupt bisnis kita sendiri? Bagaimana kita menjitalisasi uh, inti bisnis kita dan bagaimana kita menciptakan value atau nilai dari data? Oke, okay, kita bicara tentang risk dulu ya persepsi tentang risk itu adalah sesuatu yang kadang-kadang orang menganggap wah ini bahaya gitu bom waktu gitu nah, kemudian ada anekdot ada joke bagaimana risk analis itu bisa memprediksi kapan dia akan meledaknya kemudian risk management itu bagaimana cara menghindarkan diri dari efek ledakannya ini joke nya tapi bisa kita analisa saat ini kita melihat bahwa terkadang kita terjebak dengan cause risk dan efek jadi bagaimana sesuatu itu kita bisa lihat sebagai suatu resiko dan efek yang dihasilkannya. Nah, efek ini sebenarnya bisa kita lihat dengan mencoba menampilkan efek sebagai tujuan atau objektif kita. Bagaimana kita bisa minimalisir resiko dengan mengetahui penyebab-penyebabnya. Jadi kalau by definition risk itu adalah kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang jelek, bagaimana ketidakpastian atau implikasi terhadap suatu target kita atau kejadian yang bisa mempengaruhi tujuan kita. Dan ini kita mempunyai data-data yang sebenarnya kita bisa lihat dari frekuensi atau likelihood kalau dalam ilmu statistik, bagaimana probabilitas resiko itu terjadi dan impactnya, bagaimana nanti kita bagaimana bisa melihat besar efeknya dan kita bisa mengurangi impact atau memprediksi frekuensinya. Ini yang udah kita pelajari eh, dari customer-customer kita di saat riset kemarin, kita melihat bahwa ada beberapa data yang dipergunakan untuk meminimalisir resiko. Jadi market analysis, kemudian eh, resiko pasar itu kembali kepada kepuasan customer. Jadi riset ini di, terus berkembang. Jadi setiap periode mereka mem, melakukan riset. Bagaimana? perilaku dari customer juga mereka teliti. Kemudian untuk data sekundernya mereka dapatkan dari laporan pemerintah, kemudian artikel koran, mereka capture, ada report gitu. Jadi sebenarnya banyak data yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk meminimalisir resiko. Kemudian saat kita melihat resiko bisnis gitu ya. Resiko bisnis itu Kesalahan terbesar bisnis adalah pada saat pengambilan keputusan itu sering dijadikan sebagai ya mungkin kambing hitam lah kalau dipraktisi sekarang ya. Tapi sebelumnya bagaimana kita melihat bahwa di dalam bisnis itu ada yang namanya data-data yang diperlukan seperti tujuan dari perusahaan, kemudian kesempatan, kemudian kontinuitas bisnis, terus bagaimana kita bisa mengurangi masa produksi, mengurangi apa? human error bagaimana bisa terlihat dengan jelas, bisa mendeteksi ada risiko. Bagaimana juga kita comply dengan regulation atau peraturan yang ada dan kita tahu sendiri peraturan yang ada sekarang tumpang tindih. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan analytical skill dan pengetahuan kita tentang bagaimana kita mengatur risiko ini. Ini kemudian mengenai data analitik, uh, saya agak cepat. Uh, ada joke-nya gitu ya. Jadi di doc kita perlu dashboard, kita perlu visualisasi tentang bagaimana data analitik bisa kita pakai untuk melacak metrik-metrik yang ingin kita lihat atau kita nilai. Tapi dalam hal itu, kita punya akan memiliki banyak data yang akan kita ignore, akan kita abaikan. Karena apa? Karena biasanya keputusan itu berdasarkan politik dalam perusahaan. Ini sangat makfum dan sangat Terjadi di mana-mana, sudah menjadi rahasia umum, dan yang terakhir ada pertanyaan: apakah data tersebut akurat? Ya, kalau datanya hanya untuk disajikan saja, tapi tidak dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Ya, mari kita berpura-pura, data itu nggak penting. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita: banyak perusahaan-perusahaan besar yang melihat sesuatu hal itu, ya, sebagai informasi yang harus disampaikan, dan ini menjadi konsumsi untuk seluruh. Or, divisi atau seluruh organisasi dalam perusahaan. Kita melihat uh, dari pilar data sendiri terkait dengan data ya tadi kita bahas tentang resiko. Bagaimana fungsional areanya nya mulai dari finance, HR, IT, operation, supply chain, inventory, bisnis, regulatory, legal, marketing. Semua datanya itu pasti ada tapi yang pasti ya mungkin datanya masih dalam bentuk formulir, dalam bentuk catatan, dalam bentuk memo, report dan ini semuanya tidak tercapture. Ada juga data-data pemikiran hasil meeting, kemudian ada yang perbedaan data historikal, kemudian dokumen-dokumen awal ini banyak sekali. Sehingga pilarnya harus dibentuk apa data apa saja yang akan diperlukan. Jadi kita melihat people, process dan teknologi itu membantu data untuk menjadi analytics. Jadi mereka akan menjadi pintar sendirinya Kita lihat ya sekarang Hasil riset kita di 4 D kemarin mengenai resiko Terutama mengenai data driven dan decision making 89% pengguna pengolah data itu adalah menggunakan spreadsheet Excel Kemudian hanya 37 persen menggunakan SPSS untuk statistik, sisanya yang lain masih banyak program-program yang keren-keren sebenarnya, tapi mungkin ada keterbatasan penggunaan karena uh, tidak tahu objektif uh, datanya sendiri apa. Uh, Pak Effendi tadi bilang ini hanya adalah hanya sebuah tools ya membantu kita. Kalau kita tidak memanfaatkan toolsnya, kita bisa, tidak bisa tahu sebenarnya tools ini punya kelebihan apa gitu karena kebetulan saya banyak bergaul dengan lembaran spreadsheet dulu kita melihat bahwa tahun 2003 dan sebelumnya Excel hanya punya 60.000 baris dan 256 kolom sementara sekarang sudah lebih dari satu juta baris dan 16 ribu kolom. Sehingga total sel yang bisa diinput bisa menyimpan data sebanyak 17 juta data. Itu hanya untuk satu sheet, satu lembar. Dan satu file Excel itu sheetnya tidak terbatas lagi. Anda mau tambah, 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 tambah terus silahkan. Nah, untuk selanjutnya, saat kita melihat uh, hubungan data dengan resiko, saya coba pakai yang sederhana saja, pakai Excel. Uh, nanti tolong raise your hand kalau Anda suka, kalau silent aja saya anggap tidak suka ya. Dan ketikan apa yang Anda suka gitu ya di kolom chat ya. Jadi ini ada satu file yang saya dulu buat bersama mentor saya tahun 2000. Jadi filenya udah hampir 20 tahun ini pakai Excel zaman dulu, masih Excel-nya belum 2003 atau masih Excel 8 loh. Ini kita lihat bagaimana kita melihat suatu data dengan angka-angka itu pasti sangat menyebalkan sekali ya. Ini kita bagaimana menghitung resiko waktu itu dengan frekuensi dan uh, kita melihat uh, deviasinya dan untuk menghitung net present value. Kita lihat awal dulu. Ini data-data bagaimana kita melihat suatu bisnis. Ini saya contoh waktu itu bagaimana kita melakukan suatu penilaian keuangan dan menginimalisir resiko agar investor tidak kerugian, eh, tidak mengalami kerugian besar. Jadi kita masih pakai simulasi, kita buat modelnya, kita hitung dulu bagaimana the power of Excel sudah bisa menentukan dengan asumsi yang tepat, data-data diambil yang tepat, kita bisa melihat seberapa akuratnya prediksi tentang bagaimana suatu bisnis itu menciptakan keuntungan atau tidaknya. Kemudian kita bisa juga melakukan analisa sensitivitas. Kita bisa bermain-main dengan asumsi-asumsi kita mulai dari inflasi, kemudian nilai penjualan, kemudian rental. Ini terkait dengan angka-angka karena kita bisa melihat bahwa seperti yang Pak Beni bilang tadi juga bahwa kita melihat likelihood suatu event yang apakah itu anomali atau enggak? Apakah itu normal atau dalam kondisi wajar atau enggak? Dengan data yang ada yang banyak, kalau tidak ada data kita bisa melakukan simulasi. Kita bisa menghitung dengan cepat hanya menggunakan file spreadsheet. Kemudian yang terakhir kita mencoba simulasi simulasi ini kita bisa melakukan beberapa hal. Kita mau datanya seberapa banyak? Kita bisa atur sendiri. Kita mau beberapa kali iteration, perbaikan, perbaikan, perbaikan. Kita coba mungkin 250 iteration aja ya. Kalau tadi ngelihat angka kan orang pasti sebel kan. Tapi kalau divisualisasikan errornya seberapa besar, ada ketinggiannya di berapa gitu. Dan ini grafiknya juga bergerak terus, fluktuatif. Ini kita bisa melihat, oh, ada beberapa tingkat-tingkat uh, traffic yang cukup tinggi yang kita bisa kenali sebagai anomali. Kalau kita melihat dengan 250 skenario simulasi saja, kita bisa tahu. Ini hasilnya, secara angka pasti nggak menarik kan. Kalau dilihat terus sampai ke bawah, pasti sebel. Tapi, kalau kita melihat dengan grafik, bagaimana data disajikan secara visual, dan ini spreadsheet ini sangat sederhana. Tetapi, bagaimana kembali kepada kebutuhan kita untuk data tersebut? Saya mau co coba lihat kolom chat. Oh saya nggak ada kolom chat ya kalau lagi sharing screen ya. Banyak yang minta copy filenya Pak Yuri. <laughs> Banyak yang minta persona. Ini wow ternyata Excel bisa seperti itu ya. Iya jadi jangan menganggap remeh 89% persen, uh, pengguna data driven itu masih menggunakan Excel. Kita juga sering melihat bahwa orang-orang uh, selalu mentransform gitu ya misalnya dari SAP di download ke Excel dulu dimodif di Excel dimasukin lagi ke SAP gitu dan ada disclaimer juga ini Excel tidak bisa dibagikan dalam Office 63 365 karena fungsi makro sudah tidak jalan di 365 jadi kemarin itu kita coba modif lagi makronya ternyata hanya bisa jalan di office yang lama Oke. Okay. Kemudian kita lanjut kembali. Sudah 15 menit. Jadi kita melihat bagaimana transformasi data itu banyak dimulai dari mindsetnya gitu ya. Banyak orang terpengaruh dengan sophisticated, canggih, kerennya, tapi lupa bahwa ada indikator awal keberhasilan suatu bisnis itu lihat dari apa. Pak Effendi tadi sudah bilang bahwa yang pasti kan revenue dan profit dulu kan kalau revenue dan profit sudah sustainable nah, itu bisnisnya bisa berkembang kalau nggak punya revenue bisnisnya bagaimana menjadi sebuah bisnis makanya kita dari sasana data ini mencoba memformasikan di transformasi digital berdasarkan data dan mindset yang tepat Dari sekian banyak uh, responden kita, banyak yang kesulitan bagaimana uh, menggunakan data untuk terintegrasi sesuai dengan keadaan perusahaan sekarang. Karena banyak data historikal yang ditarik terlalu jauh, prosesnya terlalu berat, effortnya terlalu tinggi. Tapi sekarang udah sudah tidak relevan dengan keadaan yang kita hadapi. Ya kalau kita lihat tracknya sekarang kan udah semakin cepat Teknologi digital semakin banyak Bagaimana kita bisa memanfaatkan digital dengan mengcapture data apa saja yang kita bisa uh, perlukan dan proses sebagai penyajian untuk pengambilan keputusan kita Tapi yang lucu Hanya 37% data integration memampukan kolaborasi dalam satu perusahaan jadi masih banyak yang waduh bagaimana ini data kolaborasi masih banyak yang berpikir bahwa oh data itu untuk decision making pengambilan keputusan pengambilan keputusan bagaimana nanti saat pengambilan keputusannya sudah tidak manusia lagi sudah diambil alih oleh machine learning sudah diambil alih oleh Uh, teknologinya, Pak Benny, itu misalnya parallel computing atau neuro linguistic programming. Gitu. Bagaimana perilaku orang, bagaimana sesuatu yang kualitatif bisa dicapture, karena sebenarnya mesin itu bisa menangkap sekian banyak informasi. Kita melihat juga bahwa sekarang ada risiko yang semakin jelas saat kita melihat bahwa disruption teknologi dan pasar itu sudah terjadi. Bagaimana bisa terdisrupsi, kita melihat bahwa oh banyak yang mengakui perubahan digital, gaya hidup, bagaimana digital bisa uh, meningkatkan produktivitas, bagaimana digital bisa cepat-cepat bisnis proses. Kemudian ada tren yang melihat bahwa kolaboratif uh, ekonomi itu sekarang sudah terjadi. Ya. Seperti halnya hari ini ini suatu momen besar juga. Kita berkolaborasi mungkin dari boy innovation dan Volantis, kemudian ada juga Maybank dan Pakis. Kita sudah mulai membangun yang namanya kolaboratif ekonomi. Dan kemudian internet of things juga sekarang sudah berkembang, tetapi kenapa? Karena terlalu sibuk mengurusi masalah internal gitu. Hanya 19% yang menganggap bahwa fenomena ini yang terjadi mendisrap industri mereka ini disusun riset kita itu kira-kira di awal-awal pandemi tapi kita belum memasukkan ke kategori pandemi karena kita melihat juga bahwa sebagian besar perusahaan masih wait and see dan me belum mengambil langkah strategis selain pengamanan internal juga ter 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 terutama protokol kesehatan dan pelayanan customer dan operasional seperti biasa Kemudian, resiko yang kita lihat bahwa ada yang ditangkap sekarang adalah pergeseran perilaku orang. Bagaimana customer itu menghabiskan waktunya secara online, bagaimana customer itu menggunakan pembayaran digital, bagaimana customer itu tergantung dan terpengaruh dengan review, sehingga kita melihat ada resiko yang kita hadapi bahwa saat Kementerian men, apa mengkampanyekan Industrial Revolution 4.0, kita lihat impactnya kepada marketing gitu ya. Memang sudah ada gitu, bagaimana data bisa membuat kita lebih mengerti tentang customernya. Tapi kita lihat dulu, ini ada disclaimer juga, jangan kita mau uh, datanya banyak, tapi kita lihat juga jumlah customer kita berapa. Jadi kita tahu di mana kita berpijak dan tahu effort yang akan kita kembangkan selanjutnya. Eh sudah 21 menit maaf nih. Jadi uh, kita lihat aja bagaimana data itu. Jangan langsung jam ke teknologi. Mengerti kepada people dan data yang dibutuhkan. Karena ada beberapa data yang misalnya kayak preferensi orang tentang rasa sirup yang enak, rasa kue yang enak, kemudian rasa atau mungkin preference atau keinginan atau mood itu kan sebenarnya belum bisa di-capture semuanya. Jadi jangan langsung terjerembab sama teknologi. Jangan langsung terjerembab sama orangnya, jangan langsung terjerembab sama prosesnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat data apa yang kita punya? People, process, and teknologi itu sebagai pembantu kita untuk menganalisa. Jadi jangan sampai kita menciptakan resiko baru. Kita bikin data tapi harus nge-clean data sekian banyak mengcreate data birokrasi harus validasi datanya harus dicek satu-satu itu semakin semakin banyak effort dan bakal menimbulkan resiko jadi bagaimana kita melihat semua ini sebagai suatu kesatuan bisa kita memitigasi resiko dan mengurangi impact yang terjadi dari resiko tersebut ini alhamdulillah saya nggak janjian bikin slide-nya, tapi dengan Pak Beni, Pak Effendi gitu, ada mix antara kualitatif dan kuantitatif modeling atas likelihood behavior ya. Nah ini model ini kita tentuin sini mobilnya mau skala besar, skala kecil, kita kembali lagi kepada kebutuhan kita mau investasi teknologi canggih, mau sebentar manual dulu, kita kembali lagi kepada kemampuan sumber daya kita. Demikian uh, for the matrix yang saya simpulkan tadi terkait dengan resiko banyak yang menganggap dirinya sudah digital tapi ternyata belum mendisrupt tapi banyak juga yang menganggap sudah data driven sekian banyak data kelimpungan akhirnya bagaimana data driven strategi itu bisa membantu perusahaan mengintegrasi data-data masing-masing divisi karena formatnya pasti berbeda-beda boleh saya cross check lagi dengan Pak Effendi mungkin tiap divisi Pak datanya sendiri sendiri ya Pak Pak Effendi boleh dikasih tahu nggak Pak? Betul betul sekali Pak. tunggu itu tiap-tiap unit itu punya analitik sendiri. Jadi mereka kerja sendiri. Padahal sekarang kita coba di konsol jadi satu. Sehingga berbicaranya sudah lebih lebih lihatnya dan lebih big picture gitu dari jangan silo begitu kan? Yes. Terima kasih Ayah. Pak Effendi. Jadi itu enggak 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 cuma di banking tapi di hampir semua industri ya Mungkin kita tidak menganggap ini sebagai apa ego divisi kita jangan terlalu menganggap ini sebagai sentimen pribadi antar kepala divisi tapi kita melihat bahwa ini sebagai uh, langkah untuk melihat greater picture nya bagaimana kita menggiring dari silo yang ke something meaningful dan useful dan bagaimana kita bisa melihat bahwa tiap divisi itu punya bisnis step sendiri dan mungkin harus mengetahui data yang dibutuhkannya apa saja sehingga kadang-kadang bisa overlapping bisa juga synchronizing dan untuk digital disruption sendiri bagaimana kita meminimalisir resikonya dengan mengadopsi lebih kepada cost efisiensi dan customer experience dan bagaimana juga kita mengadopsi dengan meminimalisir resiko atau tanpa menciptakan resiko baru dari digitalisasi dengan mengembed data Pengertian pemahaman anda tentang perilaku customer, organization harus melihat bagaimana mereka bisa membuat platform ini menjadi suatu proses yang dibuat uh, by default. Jadi, simpel katanya saya melihat bahwa di perusahaan sendiri ada banyak divisi gitu. Jadi saat kita melihat satu action itu harus ada keterlibatan dari sekian banyak divisi itu untuk membuat suatu platform yang kalau kita bilang big data, big data, ya kalau bilang Big Data, walaupun masih pakai Excel, kemudian singnya masih uh, apa sharing link atau collaborative space, itu nggak masalah dari sekarang. Kita bisa start dari sekarang. Bagaimana kita bisa mengcapture data itu? Karena suatu saat data pasti akan berguna sama kita. Bagaimana trend, periode kali, bagaimana likelihood, bagaimana frekuensi, bagaimana penyimpangan-penyimpangan seperti deviasi yang kita sebut dengan anomali anomalinya positif kapan nih kita dapat cuan gedenya anomali negatifnya kapan kita mungkin boncosnya gitu ya kira-kira e, demikian dari saya mohon maaf over timing 25 menit saya kembalikan kepada moderator Mbak Dina baik Terima kasih Pak Yuri untuk presentasinya ya kita hari ini juga belajar dari Pak Yuri khususnya kita semua terkesan dengan file Excel, nya Pak Yuri. <laughs> mudah-mudahan file bisa dibagikan, ya Pak Yuri. Ya, oke, okay. baiklah. Uh, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita akan mulai dulu dengan tiga pertanyaan ini. Kita memang agak over time sedikit, tapi mudah-mudahan teman-teman para peserta masih semangat. Kita akan mulai pertanyaan pertama dari saya. Ngelihat ada pertanyaan dari Mas Singgih si Anggoro. Uh, unggul Palagan ya. Beliau pertanyaannya ditujukan untuk Pak Effendi dulu nih. Strategi apa yang dilakukan di Maybank untuk perubahan mindset dan perilaku karyawan terhadap kebutuhan big data analitik? Nah, gimana Pak? Bagaimana Bapak bisa mendorong atau memotivasi tim di Maybank supaya bisa uh, ini nih memenuhi kebutuhan big datanya, Pak? Iya, yeah, ya, yeah. terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin ini juga bukan hanya di tempat saya aja. Saya rasa sebagian besar organisasi, apalagi perbankan ya, yang sudah established cukup lama berdirinya, rata-rata kan, perbankan di Indonesia. Di mana kita tahu lah, dari awal mungkin kita masih jauh dari namanya data defense ya. Banyak sekali bisnis itu digerakin berdasarkan pengalaman, institui, apa insting, insting dari orang-orang yang menjalankan bisnis itu sendiri. Jadi memang perlu cukup challenging sih untuk meyakinkan orang ya apalagi senior senior kita yang sudah lama di bank, bahwa pengambilan keputusan dengan data itu penting gitu loh ya banyak sekali orang tuh berbicara eh data kan kejadian yang sudah lalu ya kita punya datanya kejadian yang sudah lalu tapi kejadian yang akan datang kan belum tentu sama itu kan selalu pertanyaan seperti itu ya kan ya saya sudah sekian lama di bidang ini di, di, bisnis ini saya lebih pengalaman udah udah 10 tahun di sini saya ngerti kayak apa ini ke depan ini gitu jadi insting itu memang selalu dianggap lebih menguasai lah ya tapi perlahan yang saya katakan tadi perlahan kita harus mencoba mencoba data analitik dengan data yang kita punya kita mencoba mengolah data kita makanya sebelum kita mengolah data kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan kita apa area fokus kita di mana. Sehingga pada saat kita menyajikan hasil analitik kita untuk mengcounter suatu masalah atau mengcounter suatu problem, kita bisa kasih fakta berdasarkan data analisis ini seperti ini, data itu bercerita seperti ini untuk soal, untuk permasalahan ini. Itu yang kita perlu nggak apa-apa, perlahan tapi pasti coba aja terus dalam setiap pengambilan keputusan dalam rapat-rapat, ya pasti dalam rapat itu kalau di bank kan selalu orang keputusan. Kita tunjukin aja dari data menunjukkan seperti ini loh. Ya, kalau kita mengambil keputusan, kalau kita lihat datanya seperti ini, langkah baiknya kalau keputusannya seperti ini gitu. Nah, kita mencoba konvin saja. Ya mungkin awal-awal nggak dianggap. Ah itu kan data. Ya itu kan masa lalu. Data kan cerita masa lalu gitu kan. Memang kamu punya bisa forecast dengan data yang terbatas ini, kamu yakin kedepannya akan seperti ini? Pertanyaan selalu seperti itu tapi perlahan kalau misalnya keputusan yang sudah diambil hari ini tidak berdasarkan apa, -apa pertimbangan data analitik kita dia dicuekin ya nggak apa-apa besok balik lagi gitu tapi lama-lama manajemen akan lihat eh benar juga ya kata dia benar juga ya apa yang dikerjain nah, disitulah kita mulai dapat buy-in dan disitulah kita akan mulai terus bisa berkembang untuk data analitik itu ya bagi banyak organisasi bukan rahasia ya kadang-kadang data analitik itu timnya sangat kecil ya kadang-kadang dua -kadang tiga orang aja bahkan kadang-kadang laptopnya itu nggak menunjang untuk data analitik, ya Excelnya misalnya Excel yang yang zaman jadul gitu nggak cukup untuk ya, data analitik seperti yang tunjukkan Pak Yuri tadi. Lama-lama ya. nah, kalau kita eh benar ya penting data analitik ini, mungkin kita dapat by ini manajemen, oh dia melihat pentingnya uh, data analitik, nah, suatu hari akan terpikir, oke okay, kita bangun data analitik ini, mungkin bisa jadi lebih besar tim ini, infrastrukturnya lebih support ya mungkin kita juga dapat budget alokasi untuk ya mungkin suatu hari kita bisa meng-acquire data yang lebih kita perlukan kita beli bisa bisa membeli apa istilahnya market intelligent tool yang lebih baik untuk mengolah data itu ya jadi mulailah dengan apa yang kita punya dulu dan yang konsisten aja tunjukin bahwa data analitik ini memberikan satu dimensi baru di dalam pengambilan keputusan saya rasa jawabannya seperti itu ya mungkin mudah-mudahan menjawab Baik, terima kasih untuk uh, sharingnya pencerahannya dari Pak Effendi. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dulu dari, uh, ada lagi sih dari Pak Anggoro untuk Pak Beni. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Ben ini, seberapa besar tingkat akurasi risk management menggunakan big data analitik, Pak? Nah, Kemudian kira-kira mungkin juga ya tambahkan berapa lama Pak ya kira-kira membangun model ya, apalagi kalau misalnya contohnya kayak financial membangun scoring model. Mungkin Pak Benny uh, bisa memberikan pencerahan juga Pak, ini pertanyaan dari seberapa besar tingkat akurasi risk management menggunakan big data analitik. Atau seberapa lama uh, butuh membangun uh, model untuk risk management dengan big data Pak? Oke, okay, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi uh, big data itu kan sebuah tools ya, tadi seperti juga uh, sudah disebutkan oleh Pak yang lain, jadi big data itu adalah sebuah tools gitu. Jadi untuk uh, salah satu yang manfaat dari yang, yang disediakan oleh big data adalah uh, masalah uh, kecepatan. Gitu. Jadi kalau data sangat besar sekali, kita ngomongin datanya udah kita seperti salah satu operator yang kita uh, pakai software kita tuh perharinya itu udah mungkin pengolahannya itu sudah hampir 90 tera per hari, 90 terabyte per hari gitu. Nah disitulah memang uh, big data itu sudah sangat uh, uh, berasa gitu istilah katanya ya. Nah <tuh> tetapi uh, seperti yang saya sebutkan tadi juga uh, uh, use apa namanya uh, kemudahan yang disediakan oleh sebuah tools itu juga bisa membantu untuk mempercepat. Jadi jadi kita kita melihat masalah kecepatan itu dari dua dua dua, dua sisi. Pertama kecepatan eh, memproduknya atau apa memproduksinya atau time to market atau kecepatan dalam memprosesnya gitu. Nah kalau kita ini saya lihat pertanyaannya lebih ke arah time to market. Kalau untuk time to market saya pikir eh, dari satu sisi pertanyaan ini dari masalah time to market. Dari time to market literally itu masalah orangnya ya orangnya apakah dia memang menguasai uh, data modeling untuk uh, apa namanya uh, untuk bisa membuat model-model data orangnya harus memiliki know how harus memiliki background uh, knowledge bagaimana dia bisa uh, mengolah suatu data gitu. Biasanya orang-orang itu mereka dibilang data scientist atau analis atau uh, statistician atau lain sebagainya gitu. Intinya orang-orang uh, yang memang sangat tertarik dengan uh, data kalau orangnya sendiri memang tidak tertarik dengan data mungkin akan cukup uh, lama gitu untuk, untuk memproduksi uh, model tersebut. Tapi kita bilang tadi juga tadi uh, uh, Pak Yuri juga sudah sempat bahas gitu ya. Bah itu banyak bahkan pakai pakai Excel pun juga uh, bisa gitu ya. Cuman itu certain uh, extent gitu loh. Uh, dari sisi apa namanya? Uh, kemudahannya ya, kalau orang memang sudah selama pakai uh, biasa pakai Excel, mungkin dia juga bisa dengan cepat bisa memproduksi. Dia sudah, sudah sangat aware dengan uh, quirks dan uh, features yang ada dari suatu tool tersebut, sehingga dia bisa uh, apa namanya uh, memproduksi yang yang diinginkan dengan sangat cepat gitu. Bahkan saya pernah melihat ada orang yang benar-benar bikin modeling yang sangat-sangat kompleks gitu ya yang jauh lebih kompleks dibar, uh, apa namanya, dari menggunakan uh, BI tools, business intelligence tools, dia hanya dengan menggunakan sebuah spreadsheet uh, Excel, gitu ya. Uh, jadi uh, itu lebih ke arah uh, ke arah orangnya sih, uh, saya, saya pikir, gitu, gitu mbak. Baik, terima kasih Pak Beni. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Effendi dan Pak Beni. Setelah itu saya akan menanyakan pertanyaan untuk Pak Yuri. <tuk> Bentar ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodot Swandono Wahyudi. Pak Dodot Swandono Wahyudi ini bekerja di PT Barata Indonesia. Beliau mengatakan bahwa resikonya di perusahaan beliau itu adalah malah datanya sendiri, Pak. Karena datanya tidak terval dengan baik nih. Wah, scatter kayaknya nih ya. Nah, beliau mohon diberikan pencerahan Kira-kira pendekatan atau metode apa ya yang baik dalam memfile atau menyimpan data secara baik, tersistem, dan terstruktur? Mungkin dari Pak Effendi dulu, Pak, kemudian dari Pak Beni. Setelah itu, ya baik, ya, ya, ya ini ya, kita memang, ya kita hadapin ya, banyak organisasi, yang, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri cukup lama ya, karena kalau perusahaan yang baru berdiri hari ini sudah sadar pentingnya data, mungkin dia udah bisa bikin filing yang baik ya artinya punya sistem filing yang bagus. Tapi yang perusahaan-perusahaan sebelumnya, bahkan banyak sekali file-file itu tidak tersimpan secara elektronik gitu, masih banyak hard copy gitu ya, yang ada di gudang-gudang gitu kan. Ya ini ini juga satu challenge sendiri sih. Tapi memang balik lagi, kalau kita mau mulai dari nol lagi, istilahnya lihat ke belakang lagi, kumpulin file hard copy hard copy yang kita punya, terus kita masukin ke elektronik data itu effortnya seperti apa? Kebayang nggak? Nah, gitu kan? investasinya seperti apa gitu loh. Jadi ya benar-benar kita itu hari ini kita hadapin apa yang kita punya hari ini, kemudian kita lihat ke belakang ya. Jadi jangan terlalu mulai dari nol lagi gitu. Lihat ke belakang data yang kita punya, apakah hari ini sudah terdata dengan baik dan kemudian yang saya katakan tadi di awal, sebelum kita mau memakai data, tentu kita harus berpikir dulu apa sih objektif yang kita mau kerjakan dengan data analitik ini itu aja dulu ya objektifnya apa fokus areanya di mana data apa yang kita perlu baru kita lihat ke belakang ada nggak kita punya data-data itu ya kalau data itu kita nggak punya apakah hari ini ada datanya perusahaan tapi cuma kita nggak tahu dia simpennya di mana atau sama sekali kita nggak punya data itu nah, kalau kita punya data itu cuma tahu nggak tahu simpan di mana mungkin kita harus trace back trace back itu ya saya nggak bilang kita harus sampai tahun company berdiri nggak perlu sih ya karena kalau di perbankan itu biasanya dia tarik mundur lima tahun ya karena misalnya kita mau bikin model itu selalu kita tarik ke belakang lima tahun walaupun ada beberapa model itu mensyaratkan adanya terutama scoring ya kredit scoring card itu mensyaratkan ada yang namanya economic life cycle ya economic life cycle Indonesia kan hari ini mungkin kalau kita bilang krisis ke krisis itu ya mungkin sekarang udah mungkin di bawah 10 tahun udah ya jadi kita mungkin bisa juga tarik ke belakang tapi Basically kita jangan, oh kumpulin aja semua data. Susah. Berapa lama kita mau ngumpulin gitu data, banyak data. Kita harus mulai objektif kita apa dulu, data yang kita butuhkan apa, fokus area, mana, itu yang kita fokus. Ada situ kita mulai filing datanya dengan baik. Tentunya melalui elektronik data lah. Ya di sini mungkin teman-teman IT yang lebih ngerti bisa bantu kita bagaimana mempiling data dengan baik. Seperti dikatakan oleh Pak Benny dari dia awal, banyak sekali kita bisa nyimpen data, tapi habis itu kita bingung mau nariknya pas kita butuh data kita bingung mau narik data itu ya panggil lagi teman-teman IT buat nariknya tentu jangan sampai seperti itu bicara berpikirnya kita harus pastikan data ini kita tuh udah simpan di storage yang mana storage itu tuh bisa kita tarik dengan model ya dengan tem apa istilahnya dengan template yang memang sudah kita desain sehingga tinggal kita tarik gitu jadi sebelum kita merumuskan satu analitik model yang mau kita bangun kita harus tahu dulu objektifnya apa, fokus areanya di mana, data yang dibutuhkan apa, dan template datanya seperti apa. Nah, sehingga data itu pas tarik ke template langsung masuk dan bisa langsung diolah. Saya rasa saya bisa jawab segitu jawab aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Effendi. Kalau dari Pak Beni gimana Pak? Struktur datanya seperti apa nih Pak ya? Kalau misalnya datanya udah banyak nih, tapi nggak tahu mulai dari mana nih. Iya. Yeah itu bisa dibilang pertanyaan yang cukup klasik gitu ya masalah-masalah ini gitu. Uh, tapi ya itu kita dari uh, tools yang kita gunakan itu menjadi jawabannya gitu. jadi seperti yang saya sempat bilang tadi, uh, kita memiliki suatu data storage yang searchable yang bisa di search itu akan menjadi uh, pembantu yang cukup signifikan untuk kita bisa memilah-milah data kita. Jadi memang kadang-kadang uh, suatu badan usaha itu, satu organisasi seperti Pak Effendi tadi bilang bahwa uh, ya bisa jadi datanya dari awal memang belum sempat gitu. Mungkin kalau yang yang udah cukup lama dan dia apa namanya uh, IT governance sudah jalan, mungkin datanya memang udah rapi, dia punya data management, punya apa namanya punya enterprise risk management yang, yang semua sudah teratur. Tapi ada kalanya juga semua orang kan harus mulai pada titik tertentu. Ada yang baru mulai di titik ini. Nah itu memang dibutuhkan suatu uh, infrastruktur atau tools yang bisa memudahkan uh, apa namanya uh, sebuah organisasi untuk bisa uh, mengadopsi uh, data analitik uh, dengan kondisi yang ada, gitu. Karena uh, kalau menurut pengalaman saya kalau nunggu bebersih dulu atau bunuh bebenah dulu atau nunggu datanya penuh dulu itu seperti tadi juga Pak Evin juga sempat bilang ya kasihan gitu kelamaan gitu jadi mulai dengan apa yang ada kita siapkan infrastruktur yang bisa memudahkan kita buat memilah milah data tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan data yang saat ini sudah ada gitu. ya. oke baik terima kasih Pak Beni untuk pencerahannya sekarang ada pertanyaan untuk Pak Yuri ya, Pak Yuri uh, pertanyaannya adalah dengan data analitik bagaimana mengukur tingkat risk maturity level? Apakah data Excel Pak Yuri bisa dicopy? Terima kasih. Pak Yuri. <laughs> Baik, silakan <laughs> Pak Yuri. Dua pertanyaan itu. Baik, menanyakan file, Pak. <laughs> 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 ya, enggak apa-apa. Jadi uh, ada juga jawaban di chat gitu mungkin sama ya. yang uh, pertama data analitik untuk mengukur uh, risk maturity level ya. Sebenarnya kan ada Scoring atau kriteria, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kuantitatif buat kualitatif, ya? Misalnya dengan Likert scale atau kita kasih balance scorecard gitu. Nah, kriteria maturity ini sebenarnya perusahaan yang tahu, kita bisa lihat dari frekuensinya terjadi berapa kali, bisa lihat dari impact yang dihasilkannya. Misalnya, setiap event tersebut ada kerugian atau enggak ada lag, berapa lama waktu, atau ada one profit e, tambahan seberapa besar nah, kemudian juga maturity yang lainnya kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat dari proactiveness bagaimana suatu organisasi itu terlibat di dalamnya dan coverage antar divisi misalnya kalau di logistik itu kan benar-benar e, distribusinya jalan ya supply chainnya langsung dari awal bagaimana barang masuk diproses, didata, dikirim gitu dan itu banyak digitalnya ya kembali lagi kepada perusahaan dan yang paling terakhir itu appetite risk dari manajemen gitu ya, misalnya menerima pengiriman barang-barang yang apa, tercatat khusus gitu, nah, itu kan ada resikonya ya, pengiriman barang berharga, pengiriman uang gitu ya, mungkin resikonya lebih besar, nah ini resiko yang sudah mature ini nanti di scoring, nah kita bisa tahu yang harus kita berikan effort yang besar yang mana gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua bisa di copy boleh tenang tapi jangan lupa kirim kolom feedback ya nanti didistribusikan kok tenang aja. Kemudian pertanyaan juga ada dari Maulia tadi ya mengenai data spreadsheet kembali lagi sama dengan pertanyaan kedua dari Laude tidak semua orang itu melihat esensinya gitu jadi mereka sudah terentertain duluan dengan terpukau grafiknya bagus apa segala macam gitu ya oke okay, saya kasih anda mau melakukan visibility study sebuah mall kah gitu silahkan dipakai datanya tapi kembali lagi ada kolom asumsi kemudian ada kolom proses ada kolom sheetnya untuk makronya yang bisa menentukan areanya seberapa besar ini memang kita bikin supaya waktu itu lebih mudah di mata investor gitu. Jadi kalau Anda mau invest, minta filenya pasti saya sharing kopinya kok. Terima kasih Mbak Dina. Mudah-mudahan menjawab. Oh, kemudian disclaimer itu Excel bukan karya saya sendiri, tapi memang karya dari mentor saya. Jadi saya minta approval dia dulu untuk boleh nggak dibagiin ke orang-orang karena dia sendiri juga barusan tadi pagi saya tanya boleh nggak di share gitu dia bilang, oh astaga gue udah lupa tuh, gila udah berapa puluh tahun katanya filenya ada, terus dia minta dikirimin balik oke, okay. nanti saya tanya dulu, boleh nggak di-share, kalau di-share nanti saya akan kasih linknya nanti pada peserta untuk bisa download ke Panitia ya Badina demikian dari saya Baik, terima kasih Pak Yuri. Jika teman-teman memang tertarik dan materinya boleh dibagikan, teman-teman silakan nanti ya di akhir acara mengisi form survei supaya kami bisa mengirim uh, materinya. Eh, mohon okay. Maaf, mbak Dina, mbak, ada satu pertanyaan nih, Mas Eno Haris dari Pratesis. Silakan, ya saya okay, juga baru apa Oke, apa saya coba, jawab live ya. Dari sudut ya, pandang klien, nasabah atau user terkait keamanan data, apakah ada polisi kode etis ya? untuk perbankan sendiri memang industri keuangan perbankan insurance yang sudah diatur oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan itu mengharuskan mengetahui customernya jadi ada prinsipal KYC know your customer ya dan itu mereka harus melampirkan SOP-nya supaya bisa uh, beroperasi jadi harus bisa tahu gimana cara mereka tahu customernya dan untuk terkait data data yang tidak boleh di-share adalah data yang satu, menyangkut identitas. Dua, menyangkut uh, hak cipta. Jadi, jangan sampai datanya di-share nanti menimbulkan plagiarisme atau data yang data orang yang bukan punya sendiri, tapi di-share. Demikian, mudah-mudahan menjawab, Mas Eno. Terima, Terima kasih, kasih, Pak Yurina. Bagaimana dengan Pak Effendi ini, ya? Kan pertanyaannya itu Pak Effendi juga, ya. Kira-kira, Pak, data ini, ya. Uh, Apakah ada policy kode artis atau batasan data yang boleh kita share atau publish? Ini kadang-kadang juga ngomong soal data privacy ya. Ini jadi resiko juga nanti, jangan-jangan nih. Sampai seberapa jauh kah data itu bisa di-share, Pak? Ya, tentu. Jadi, apalagi di institusi like perbankan begitu ya. Itu memang kita udah di sama OJK dan juga BI bahwa kita itu nggak bisa sembarang men-share data. Ya. Bahkan untuk punya akses ke data aja, ya institusi seperti yang boleh punya akses itu itu juga harus ada izin gitu ya dan jelas adalah yang diatur di sini adalah data-data mengenai liabilities ya jadi terutama itu customer data yang terkait dengan liabilities terkait karena sahabat nasabah yang uh, artinya menaruh uang di bank itu sama sekali nggak boleh di share ya siap namanya identitasnya semua itu nggak jumlah dananya segala macam itu nggak boleh di share Bahkan itu sudah menjadi aturan seperti MyBank begini, MyBank ini kan kita uh, anak perusahaan dari MyBank di Malaysia gitu ya. Kepada induk aja kita nggak boleh nge-share data itu. Jadi nggak boleh ada cross-border sharing. Apa yang kita lakukan di dalam data analitik? Kita nggak bisa bermain di level individu. Karena kalau level individu, data kan pasti ada data nama customer-nya segala macam, identitas customer. Yang kita lakukan dalam analitik kalau untuk kebutuhan risk management secara grup, kita bermain di agregat data, data agregat ya, jadi di data portfolio lah. Jadi, nggak ada nama individu karena itu dilarang sekali nggak boleh kita share. data itu, ya, saya, saya rasa, mungkin institusi-institusi uh, seperti bank perbankan, asuransi, ya. Saya rasa, mereka juga sama di, di seperti itu. Ya, Thank you. terima kasih, Pak Fendi. Mungkin dari Pak Beni ada tanggapan Pak, kira-kira Pak dari pengalamannya Pak Beni ya, kira-kira seberapa jauh nih data itu sebenarnya boleh dipublish atau boleh di-share Pak? Tadi kalau datanya udah pribadi banget ya, nggak boleh gitu. Ya ini uh, memang ini ya, lagi-lagi ini uh, momok ya, atau suatu kekhawatiran orang mengenai uh, teknologi ya, di mana bahkan kadang-kadang suatu fitur atau suatu uh, capability dari suatu sistem itu uh, mengancam ya mengancam uh, atau memberikan rasa ketidaknyamanan terhadap uh, manusia gitu ya pada uh, pada umumnya gitu ya uh, walaupun sebenarnya uh, semuanya ini bisa dibilang persepsi bisa dibilang persepsi misalnya seperti kita pernah dulu pernah mengalami suatu fase di mana ada SMS banking gitu ya, bahkan pernah ada layanan yang tokennya itu dikirim lewat SMS gitu ya, dan itu sebenarnya diadopsi dengan sangat ya cukup cukup luas gitu. Yang mana sebenarnya itu sangat tidak aman. Kenapa? Karena SMS itu itu di trafficnya itu sama sekali nggak secure. Literally orang itu bisa baca isinya itu lewat itu tidak ada sama sekali uh, enkripsi di dalam uh, transmisi dari SMS tersebut gitu. Uh, tapi kita lihat itu masalah kenyamanan dari sisi persepsi. Nah, back to the uh, apa isunya bagaimana dengan security dari apa uh, uh, data analitik apa bukan security dari uh, privacy gitu ya orang yang nggak nyaman dengan privacy. Sebenarnya saya pikir kedua panelis yang lain itu sudah spot on banget ya jawabannya mengenai tentang kita harus tahu bahwa ada data yang ada yang ada yang privasi, ada data yang bentuknya ada ada dia ada disklosurnya, jadi tidak tidak bisa kita uh, sebar begitu aja. Tapi memang ada juga teknik-teknik yang bisa di yang biasanya itu di, uh, diimplementasikan dalam tools-tools gitu seperti tools uh, tools big data analitik itu dengan cara melakukan masking. Jadi uh, identity itu diganti dengan identity identity yang yang tidak meaningful sama sekali. Misalnya uh, kartu kredit kartu kredit itu diganti dengan hash. hash nya itu sama sekali nggak ada meaningnya. Tidak bisa tidak bisa dihitung balik menjadi menjadi actual datanya atau actual nomor kartu kreditnya. Atau misalnya nomor telepon nomor teleponnya di masking di masking sehingga menjadi suatu identitas atau suatu number atau suatu ID yang unik untuk nomor itu tetapi juga ID tersebut tadi tidak bisa dibalikan ke apa namanya eh uh, uh, dibalikan menjadi eh uh, actual has, asal nomor teleponnya itu apa. Jadi ID-nya ini tidak reversible gitu. Nah, itu itulah teknik-teknik yang biasa di apa namanya dilakukan sehingga uh, privacy itu tetap terjaga. Nah, tetapi ada juga uh, apa? teh bukan teknik ya, istilahnya cara lain di mana data yang di diseminasi atau data yang didistribusikan yang di, yang dipaparkan itu adalah data turunan jadi sudah berupa data data agregat nah data agregat ini tentunya sudah tidak ada sama sekali uh, bentuk dari privasi karena sudah merupakan data yang kolektif misalnya kita tidak bilang bahwa Dinakosasi senang Serina. tetapi ini kita bisa uh, kita bisa uh, apa senang mendengarkan lagu Serena tetapi ini bisa dibilang bahwa bahwa inilah profil orang-orang yang senang dengan mendengarkan lagunya uh, Serina uh, seperti itu. Dan di situ sudah sudah tidak ada lagi di tetapi lebih ke arah suatu bandel atau suatu kluster uh, suatu uh, uh, kelompok atau grup orang-orang uh, yang profilnya itu uh, menyen, apa uh, menyukai eh uh, apa namanya artis yang namanya Selina seperti itu. Jadi sudah itulah, uh, itulah yang biasanya dilakukan untuk menghindari uh, bridge-nya privacy dalam data analitik. Oke. Okay. Okay. Terima, Terima kasih Pak Beni untuk pencerahannya. Baiklah, ini sepertinya masih banyak ya yang antusias untuk bertanya, tapi waktu kita sudah sangat sudah sangat terbatas dan sudah habis. Mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum bisa terjawab. Uh, mungkin nanti kami akan mencoba ya uh, menjawabnya satu-satu. Baiklah, kita lanjutkan. Terima kasih kepada Pak Effendi dan Pak Beni serta Pak Yuri untuk pencerahan atau jawabannya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah pada dasarnya besarnya resiko ya pada saat kita masuki transformasi digital itu hampir sama ya itu sama besarnya dengan peluang yang mau kita capture kemudian juga kita belajar hari ini bahwa pada saat memanage resiko itu dengan data itu ada beberapa hal yang harus kita manage dulu yaitu kosnya ke effort technology speed flexibility dan value kemudian juga kita kita ngomongin soal manajemen risk itu kita harus sentuhin dulu pada dasarnya seberapa besar kapasitas yang mau kita alokasikan dan juga apotek kita dalam memanajris yang akan kita kelola. Seperti itu. Baik, uh, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Benny Adam dari Pakis, kemudian Bapak Effendi Henki dari Maybank, dan Bapak Yuri Razi dari Innovesia untuk presentasi serta pencerahannya dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Kami harap bisa berguna untuk para peserta yang hadir. Oke, kepada teman-teman para peserta, silakan mengikuti informasi lebih lanjut tentang data innovation roundtable series selanjutnya di uh, digital media account yang ada di layar dari Indonesia Volantis, dan Boy Research. Untuk selanjutnya, event selanjutnya adalah uh, data innovation roundtable series. Ini tentang data ya, pentingnya data untuk UKM dan juga perusahaan-perusahaan yang di uh, stage awal ya. Yeah. The importance of data for SMEs and early stage companies pada tanggal 19 November. Untuk informasi lebih lanjut akan kami uh, untuk registrasi dan informasi lebih lanjutnya akan kami tayangkan di akun sosial media kami. Uh, nah jika teman-teman peserta ingin mendapatkan laporan white paper yang dibuat oleh BOI, Inovesia dan juga Valantis, teman-teman peserta bisa mengunjungi website sasanadata.com dan kemudian mengunduh white paper report yang sudah ada di situ. Silakan juga memfoto kode QR yang ada di layar. Ya, Silakan. Baik, Selanjutnya, nah kami menghargai dan berterima kasih jika teman-teman peserta mau memberikan feedback atas uh, kegiatan yang sudah kami lakukan saat ini, dan jika teman-teman ingin mendapatkan presentasi materi dari uh, para panelis yang boleh dibagikan, silakan mengisi form feedback dengan memfoto Q, kode QR yang ada di layar, atau pada saat teman-teman ingin leave meeting memberikan atau mencentang uh, kotak di feedback. Baiklah, oke. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, ini teman-teman bisa juga menghubungi person in charge untuk data innovation roundtable series, yaitu ada Arno Prawidana dan juga ada Mbak Pakita Alessandra, ya, bisa di email untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baiklah, teman-teman kami ucapkan sekali lagi terima kasih telah bergabung dalam uh, Data Innovation Roundtable Series hari ini kami undur diri dan kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada hari ini terima kasih sekali lagi kepada para panelis uh, untuk itu kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya